Tengku di Arafah. Itulah beberapa perkara yang akan saya sampaikan. Dan kita teruskan ustazah pada hari ini. Kita akan berehat jam 10. Kita rehat untuk minum 15 minit. Masuk semula pada jam 10.20. Dan kita akan selesai dalam 11 minit insyaAllah. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma anta rabbi Alasani wa ana amdusar wa ana ala isa wa A'un yudhan syarih Wa'u ya kabimah Tafsirin ayam da'ya Tafsirin kasih pada saudara pengacara majlis. Minta maaf lah ya. Patutnya saya kena cuti sampai hari Khamis. Tak boleh bercakap. Saya malam hari Jumaat dapat cuti MC daripada Dr. Pakar. Sebab tonsil ya. Tak boleh cakap banyak tapi nak kena cakap juga macam mana. Alhamdulillah pada minggu ni kita akan menyambung semula mengenai rukun haji ya. Tinggal tiga perkara je, sa'i, bergunting atau bercukur dan tertib pada kebanyakan rukun. Ya. Jadi saya minta pada tuan-tuan kalau ada masalah terus angkat tangan tanya ya. InsyaAllah kita akan bincang sama-sama lah. Jadi untuk hari ini, oleh kerana kita nak sambung daripada minggu lepas, kita kena ingat balik, rewind balik apa yang telah kita belajar minggu lepas sebelum kita sampai kepada apa ni sa'i. Jadi kalau kita dah niat haji ini, kita jangan ingatkan umrah. Kita ingatkan haji dulu. Sebelum tu mana suami umi? Oh, tengah sembahyang. Oh, ada kok. Tengah suami, tengah sembahyang. Okey, ini jangan campurkan dengan umrah ya, kita ingatkan yang rukun dulu. Mula-mula kita, saya bagi contoh yang kita dah buat haji tamatuk. Haji tamatuk maknanya niat kita di mana minggu lepas? Di Hotel Mekah. Okey, kita ingat balik. Saya dah niat haji di Hotel Mekah. Ini ibarat kata KT1. Saya dah niat haji di Hotel Mekah. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berharap dengan kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian kita pergi wukuf. Dah pergi wukuf, kita pergi mabit di Muzdalifah. Okey, mabit di Muzdalifah wajib haji. Kemudian kita pergi ke Mina kan? Mina kita nak melontar jamrah kubra. Yang 7 zikir batu yang kita cari di Muzdalifah tu, kita lontarnya di Mina. Kemudian lepas melontar, kita bergunting. Bila dah lepas bergunting, yang lelaki boleh pakai menjahit. Yang perempuan sama macam ni jugalah. Tak boleh buka tudung. Nanti aurat. Kemudian, dah macam itu, mabit di Mina, kemudian kita balik semula ke Mekah. Bila balik semula ke Mekah, kita dah buat tawaf kan? Minggu lepas kita dah buat tawaf kan? Dah selesai tawaf, kita sembahyang senak tawaf 2 rekaan, kemudian minum air zam-zam, lepas tu kita nak sa'i. Inilah perkaranya yang kita nak belajar ni. Yes? Maknanya lepas selesai tawaf. Ingat, kalau kita nak buat sa'i, mesti tawafnya dah sempurna. Kalau tawaf tak sempurna, maka tak boleh buat sa'i. Itu kena ingat. Oh, Ustaz Ali. Ustaz Ali. Tolong ambilkan nota tu yang dalam plastik kuning. Okey. Jadi sa'i, tolong buka yang nota yang sa'i. Saya pun tak tahu yang not muka surat berapa. Cari yang nota sa'i. Kalau dah ambil yang buku nota umi pun cari yang sa'i. Sebab sama semua. Sa'i, okey. Hari ini saya ada sediakan nota had, tapi ada kaitan juga sebanyak 6 muka surat. Akhirkan nanti keluarkan plastiknya bayar nanti kat luar. RM1 saja ya. Sebab yang kali ini ada tulisan tertib pada kebanyakan rukun, amat penting untuk tuan-tuan
memaham macam mana pergerakan rukun haji. Jadi saya nak tuan-tuan catat pada nota yang saya bagi itu supaya lebih jelas dan faham. Okey tuan-tuan. Nanti nanti masa lepas selesai saja tawaf, mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan tertinggal mutawif, ya, tertinggal mutawif, dan inilah kali pertama kita berada di Mekah, jadi kita rasa takut. Macam mana kita nak pergi sa'i kan? Tolong tengok perkataan yang sana tu. Mas'a, alif lam mim sin ain ya. Itu adalah arah ke tempat sa'i. Ini amat penting tuan-tuan, andai kata kalau kita terpisah. Ya, kalau kita terpisah, sebab orang berjuta tuan-tuan ya. Kalau kita terpisah, macam mana kita nak buat sa'i lepas tawaf, mana tempatnya ni, kita tak tahu. Nak tanya dengan orang, kita malu. Jadi tuan-tuan cari yang ada arah tu. Alif lam mim sin ain ya. Mana tempatnya? Sekarang saya nak tunjukkan. Ini contohnya, ini kan ada lain hitam sikit. Yang sana tu ada lampu hijau kan? Tengok satu ada lampu hijau. Tuan-tuan nak tengok mas'a itu, mana dia punya tempatnya? Macam ini. Sebelah sana. Sebelah belakang. Sebelah belakang tu ada tulisan alif lam mim sin ain ya. Jadi itulah tempat untuk sa'i. Ya. Ini adalah macam mana nak cerita, saya pun tak bawa dia punya tu. Ini kalau daripada jauh, tuan-tuan nampak apa ni? Ini apa ni? Ya, pagar, pagar. Tapi dia pagar cermin. Pagar cermin. Yang ini apa ni? Nampak? Bukit. Ini adalah Bukit Marwah. Bukit Marwah. Mulai tahun 2009, dia dah dipagar dengan cermin. Maknanya tidak ada seorang pun jemaah yang boleh duduk-duduk di atas bukit tu. Kalau dulu saya, kalau dah penat, masa lepas sa'i, saya akan duduk atas bukit tu. Sambil urut-urut kaki, ataupun baca Quran, sambil tunggu kawan, saya akan duduk di situ. Tapi sekarang tak boleh. Jadi nanti, kalau tuan, ini saya belum lagi untuk cara-cara sa'i ya, saya nak beri gambaran macam mana keadaan Bukit Marwah, tempat yang kita nak mula sa'i tu. Jadi nanti kalau tuan-tuan terpisah dan kita tak ada siapa-siapa yang boleh bagi tahu kita di mana Bukit Marwah, tuan-tuan mesti pastikan kalau tingkat satu tu ada ni pagar cermin. Pagar cermin. Lepas tu dia punya apa ni bukitnya, Bukit Sofa tu, Bukit Marwah pula. Bukit Sofa ya, tadi saya sebut. Bukit Sofa ni sudah tak boleh kita masuk. Kalau dulu boleh masuk, sekarang tak boleh masuk. Jadi inilah Bukit Sofa. Jadi tuan-tuan jangan rasa susah hati, takut nanti, oh ini maknanya tak boleh apa, ini salah ke apa ke, insyaAllah. Ini dah betul lah, ya. Ini daripada dekat, nampak dia punya, apa ni, dinding cermin ya, dinding cermin. Jadi sekarang ni orang hanya boleh ambil gambar saja daripada luar, tak boleh duduk kat dalam ya. Kalau dulu, air zam-zam tu pun kita boleh turun ke bawah. Sekarang tak boleh. Bermula daripada tahun 2003. Dah ditutup dah. Ya? Jadi orang yang kemudian, jemaah yang kemudian ni, kira kurang bernasib baik sebab tak nampak tempatnya lah. Ya? Ini daripada dekat. Pagar cermin daripada depan. Macam itulah keadaannya ya. Okey. Okey. Sekarang kita nak tengok apa syarat-syarat sah sa'i ya. Jadi kita ingat betul-betul macam mana kita nak buat sa'i ni. Mula-mula sekali, sa'i ni mesti kita lakukan setelah selesai tawaf. Tawaf tu pula setelah selesai dengan sempurna. Maknanya kita yakin, 7 kali tawaf, kemudian tidak ada rasa was-was. Semuanya kita dah yakin, dah komplit, maka kita boleh lakukan sa'i.
Tetapi andai kata masa kita buat sa'i, masa kita buat tawaf ni, misalnya dalam masa tawaf yang ketujuh ataupun yang keenam, kita dah berpusing macam ni, dalam hati kita rasa was-was. Ini pusingan yang keberapa ni? Lima ke enam. Okey, kita pun rasa was-was, kita pun ambil yang kelima. Maka kita tambah lagi. Jadi selagi dia tak sempurna, tak boleh buat sa'i. Kalau dah sempurna, yakin barulah kita boleh buat sa'i, ya. Okey. Yang kedua, bermula dari Bukit Safa dan berakhir Bukit Marwah. Sekarang kita andaikan sini adalah Bukit Safa. Bukit Safa yang saya kata tadi ada dinding cermin dan juga ada bukit. Ya, bukit tu sudah di apa? Semen, di semen. Itu ada keadaannya licin, itu sebabnya kita tak bagi naik sebab ada yang jatuh, ya. Jadi sekarang ni ini adalah Bukit Safa, sana adalah Bukit Marwah. Ya. Paling mudah sekali ialah macam inilah untuk sini Safa, sini Marwah, ya. Safa, Marwah, kemudian dia macam ini. Ini tengah-tengah ni adalah lorong untuk wheelchair, ya. Tak berapa tenang. Ini lorong untuk wheelchair. Dia jalannya, kalau daripada Safa, daripada Safa nak pergi Marwah, dia semuanya ambil yang apa ni, yang ganjil. 1, 3, 5, 7. Daripada Marwah ke Safa, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Jarak daripada sini ke sini ialah 420 meter. Kali dengan 7. 0, 7 kali 2, 14, 7 kali 4, 28, 29. 2,940 meter. Jadikan kilometer. Itu senang. Macam mana kita nak tahu jauhnya untuk sa'i itu? Kalau tawaf ni, kita boleh maknanya celok. Maksud celok tu maknanya, kalau tadi misalnya jauh daripada jauh, kemudian kalau kawasan tu orang tak ramai, kita boleh dekat kan? Tapi sa'i tak boleh. Sa'i tak boleh. Memang dia punya jarak jauhnya macam itu. Saya contoh macam ni, ya. Ini adalah Safa, ya. Tengah-tengah ni adalah lorong untuk wheelchair, ya, untuk orang yang ditolak tu. Untuk makluman, untuk tolak tawa dengan sa'i ialah 450. Tapi kalau dekat kadang-kadang 400. Ini dah ditentukan oleh tabung haji. Maknanya kalau orang Indon tu dia nak menolak, maknanya tak boleh lebih daripada 450. Ya. Jadi kalau tuan-tuan mungkin bawa bapa atau mak yang sudah uzur, sediakan duitlah. Kalau kita tak mampu nak tolak, kita upahkan dengan orang lain. Harganya 450 untuk sekali tawaf dengan sa'i. Okey. Saya buat demo, ya. Yang ini adalah Bukit Safa, sini Bukit Safa. Sini tengah ni adalah untuk lain apa? Wheelchair. Jadi saya lalu daripada sini. Ya, sebelah sana adalah apa ni, Kaabah. Jadi kita buat macam ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar macam ini. Kemudian doa, itu sunat semuanya. Kemudian kita mulakan. Mulakan, boleh baca buku doa tu. Jadi saya mulakan terus kepada, nanti sampai tengah-tengah ni, ada lampu hijau, tiang hijau dua. Jadi kalau ada lampu hijau dua tu, tuan-tuan, yang tuan-tuan, bukan puan-puan, tuan-tuan boleh berlari-lari anak. Tapi jangan di perempuan ikut, sebab tak ada hukum pun. Ya, jadi lelaki saja yang kena, yang perempuan tak. Kemudian kita terus. Okey, sini adalah Bukit Marwah. Nak tahu Bukit Marwah tu macam mana? Dalam atas Bukit Marwah tu, nanti saya bagi gambar ni. Oh, senang nak cakap, ya. Ini Bukit Marwah. Bukit Marwah macam ini keadaannya. Ya. Jadi, tanda-tanda Bukit Marwah lagi ialah di sana ramai orang bergunting rambut. Kemudian ramai orang duduk-duduk di situ. Itu antara untuk mengenal Bukit Marwah. Kemudian bila dah sampai penghujung sini, nak tahu dia ni memang Marwah betul, tengok sebelah kanan. Sebelah kanan dia punya pintunya tulisan Babul Marwah. Jadi memang betul-betul lah tu. Betul lah tu tempat kita nak mulakan. Okey, saya sampai sini. Sekarang ni dia akan naik sikit buat bukit, kan? Tapi dia dah diratakan. Taklah rata sangat, tinggi sikit, tapi dia dah di bagi mozaik lah. Untuk lelaki saja yang sunat naik sampai atas. Perempuan tak ada sunat. Tapi walaupun tak sunat, kita dah ikut suami kita, kita kena ikut sama.
Takkanlah bang naiklah sendiri bang, aku kat sini aja. Tak, kena sama-sama juga. Okey, saya dah pusing. Pusing, ini Bukit Marwah. Yang ini adalah wheelchair tadi kan? Okey, dah dapat satu. Satu. Kemudian saya, ini yang keberapa? Yang kedua. Jadi sampai kepada lampu hijau kita lari-lari anak. Lari anak, okey, sampai sini. Yang kedua. Kemudian kita pusing, sebelah sini. Jalan lagi. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Jadi macam itu. Tapi ada jemaah pula yang tersilap. Daripada sini berjalan. Berjalan. Sampai kepada Bukit Marwah. Dah sampai kepada Bukit Marwah, dia pusing. Belum lagi satu. Sampai ke Bukit Marwah, sopa lagi. Baru dikira satu. Jadi sampai dia buat 14 kali. Kata jauhnya teol. Kakinya. Lepas tu, dia dah faham dah, dah 14 kali dia boleh tanya. Umi, sebenarnya sa'i tu berapa kali? Dia tanya. Saya kata 7 kali. Daripada Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Kalau saya buat lebih, saya kata tak ada apa-apa. Tak dapat apa-apa. Saya dah buat banyak, takkan tak ada apa-apa. Memang tak dapat apa-apa. Jadi kena ingat betul-betul. Okey. Cara macam mana kita biar jangan nampak rasa macam jauh sangat. Kalau kita pandang sana, ya Allah, bilalah aku nak selesai ni jauhnya. Baru dapat 2 pusingan. Jadi jangan pandang sana. Macam mana, kenapa jangan pandang sana? Okey, kita ambil buku. Kita berjalannya tu betul-betul sebelah tempat orang yang wheelchair tu. Jadi bila kita sebelah wheelchair macam ini, jadi orang tak ada sebelah kita kan? Jadi kita betul-betul ikut pagar yang wheelchair tu, bukan masuk pagar wheelchair, sebelahnya. Jadi orang tak langgar kita, orang tak ganggu kita, kita baca. Kadang-kadang saya baca Quran. Saya baca Quran, saya tak baca yang zikir yang masa sa'i tu. Saya baca Quran, diam aja. Dah sampai Marwah. Tapi kalau kita tengok, ya Allah, bila nak sampai ni? Dengan lele-lele sama macam ni, jalan ni. Kalau dah ujung-ujung, dah hampir-hampir dengan wukuf, kita berjalan macam tak berjalan. Apa maksudnya tu? Ditolak dengan orang saja. Sebab manusia terlalu ramai, tuan-tuan. Terlalu ramai. Itu keadaan sa'i lah. Sa'i kadang-kadang memang tak lara lah. Kalau sa'i ni dah tua-tua macam ni, memang yang paling berat ialah sa'i. Bukannya tawaf. Sa'i yang paling berat. Sebab terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Okey. Yang ketiga, cukup 7 kali ulang-alik dengan yakin. Jadi macam mana kita nak yakin, ambil buku, kan ada buku doa tu kan? Buku doa yang kecil yang kadang-kadang sangkutkan kat sini kan? Jadi bila dah dapat pusingan yang pertama, kita lipat. Pusingan kedua, kita lipat. Macam itu. Andai kata tiba-tiba kita dah ulang-alik saat ini, tiba-tiba penghabisan sekali kat Safa. Penghabisannya kat Safa ni macam mana ni? Kata Umi, penghabisannya mesti tempat orang yang bergunting. Tapi penghabisan kita kat Safa, yang tempat yang ada pagarnya tu. Jadi macam mana kita buat? Buat lagi sekali. Bukan lagi sekali 7, tidak. Tambah lagi satu. Tambah lagi satu maknanya habisnya di Marwah. Itu saja caranya lah. Yes. Okey, yang keempat, sampai ke penghujung tempat sa'i. Mana dia punya sampai ke penghujung tempat sa'i ni? Mana tempatnya? Okey, sekarang ni tuan-tuan, kita ini adalah penghujung tempat orang yang sa'i pakai wheelchair kan? Yang sini adalah, apa yang sini? Kaki bukit tu kan? Ini pun kaki bukit. Yang ini sunat. Jadi dia kata penghujung tempat sa'i ini. Kalau kita cuma setakat sampai sini, kemudian kita pusing ke sini pun boleh. Sampai ke sini, kita pusing ke sini. Tak payah sampai ke atas sini pun boleh. Ini hanya sunat saja. Jadi nanti kalau ada orang buat macam itu, jangan pula kita salahkan. Orang tu buat sa'i tak cukup. Tak. Sebenarnya sampai sini saja. Kalau sampai sini tak sah, macam mana orang yang dalam keadaan pakai wheelchair tu? Mesti dia tak sah kan? Jadi orang yang pakai wheelchair sampai sini, dia tak akan naik sampai ke atas. Jadi kita sampai sini saja pun sudah cukup. Ini sudah cukup. Okey. Yang kelima, lakukan sa'i di tempat yang ditetapkan. Maknanya memang dari ditetapkan di situ. Kalau dulu tempat sa'inya tak berapa luas, tapi sekarang ni dah luas. Dia buat pembesaran, sa'i, mas'a, memang tempatnya luas lah.
ya, jadi rasa rasa dia cuma sempitnya tu, sesaknya masa hampir-hampir wukuf. Kemudian dalam seminggu selepas haji. Selepas haji sebab masing-masing buat sa'i haji. Ah, itu yang paling banyak tu ya. Okey, mengekalkan niat sa'i. Maksud kekalkan niat sa'i ni, masa sa'i itu kita kekalkan niat bahawa kita ni buat sa'i haji. Buat sa'i haji. Okey, ini amalan-amalan sunat sa'i, maknanya dalam keadaan berwudu. Maknanya kalau kita berjalan tu dalam keadaan berwudu itu sunat. Tetapi kalau kita dah terkentut, kalau dah buang angin, tak apa. Tak apa. Tapi selalunya tuan-tuan, kalau tawaf ini memang dalam keadaan berwudu, kita dah rasa, ya Allah, tolonglah, janganlah keluar dulu kau angin, dia kata. Angin, kau jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Aku belum siap lagi ni, dia kata macam itu. Dah tahan, tahan, tahan. Tapi ingat tuan-tuan, kalau kita tahan, tengok dia punya lubang dubur kita, minta maaf. Saya ini terpaksa cakap betul-betul. Adakah dia masih grip lagi? Kalau kita tahan-tahan, tapi dia punya lubang dubur kita tu tak ada grip. Maknanya dia kadang-kadang boleh, apa? Macam mana nak cakap? Mana tahu terlepas sikit-sikit, itu yang bahaya. Kalau kita rasa diri kita sendiri, kita tak boleh cakap dengan orang sebab orang pun tak faham. Sebab yang keluar angin ialah diri kita. Jadi kalau kita rasa ianya tidak berapa kuat untuk menahan angin tu dia keluar, maka cepat-cepatlah keluarkan terus kita wudu. Itu yang paling penting. Sebab kita tak yakin sama ada angin tu keluar ataupun tidak. Ya, tapi kalau orang muda kot masih grip ke? Ya, kalau dah tua-tua mungkin macam keluar, macam tidak, macam keluar, macam tidak. Dahlah dalam perut tu dah berpusing-pusing dah dia. Tapi nak keluar kita tahan aja kan? Sebab tinggal sikit lagi kan? Itu yang bahaya tu. Ya? Tapi kalau selalunya sa'i ni, kita dah tak ada wuduk dah. Tak ada wuduk. Sebab benda ni benda-benda sunat. Jadi nanti kalau tak ada wuduk pun jangan risau. Tapi selalunya orang buat sa'i pun dalam keadaan berwuduk. Sebab apa? Nanti kalau masuk waktu dia terus bayang. Sama-sama. Itu yang rugi tu kalau kita tak ada wuduk. Yes? Okey. Dilaksanakan selepas kerjakan tawaf. Okey. Inilah ya tuan-tuan. Apabila dalam umrah kita boleh beritibak sebab kita nak buat tawaf dengan sa'i. Tapi kalau masa musim haji, kalau dah haji, tuan-tuan ada tak masa buat sa'i tu pakai ihram? Okey, saya tanya dengan yang lelaki. Masa tuan-tuan buat sa'i ni, ulang alik 7 kali ni, masih memakai ihram ataupun tidak? Kenapa tak pakai ihram tuan? Ya. Ya, betul. Okey, bagus. Maknanya selepas kita berada di Mina, kita buat melontar jamrah kubra yang lontar 7 biji batu tu, kemudian kita dah bergunting, maknanya terangkat yang 10. 10 tu, maknanya orang lelaki boleh pakai pakaian yang berjahit. Itu sebabnya bila kita balik ke Mekah, orang lelaki yang buat tawaf ataupun dia buat sa'i untuk haji tamatuk, dia sudah tidak memakai ihram lagi. Tapi kalau tuan-tuan nak pakai ihram boleh tak? Boleh kalau tuan-tuan tidak bergunting semasa di Mina. Maknanya masih lagi memakai ihram. Jadi nanti nota yang saya beri itu nanti ada penjelasannya tertib pada kebanyakan kerukun. Itu sebabnya saya buat nota tu supaya tuan-tuan boleh contek, nanti boleh lagi faham. Ya, lagi mudah itu saya buat ya. Okey. Yang ketiga, keluar ke tempat sa'i melalui pintu sofa. Okey, nanti kena carilah pintu sofa. Tapi soalnya tak jumpa pun. Ya, tak jumpa. Asalkan dapat tempat sa'i, cukuplah. Ya, ini sunat saja. Kemudian naik Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki. Menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir dan berdoa. Itu pun untuk lelaki, ya. Boleh, perempuan pun boleh. Ini sunat saja. Bermualat. Bermualat ni maknanya macam ini. Dia berturutan. Berturutan. Maknanya dia buat sa'i daripada yang pusingan yang pertama sampai pusingan ketujuh. Berturutan. Dia tidak berhenti. Tetapi tuan-tuan, kalau kita rasa letih, baru dapat misalnya satu pusingan. Dah dapat satu pusingan, ini masuk pusingan yang ketiga. Bang, letih sangatlah bang. Kita berhenti dululah bang. Berhenti. Duduk. Duduk kat tepi-tepi tu. Tak payah masuk dalam Masjidil Haram, tak payah. Duduk kat tepi saja. Belunjuk. Sambil minum air zam-zam. Boleh. Ataupun tuan-tuan rasa pening. Tuan-tuan rasa pening. Bang, peninglah bang. Jom kita balik hotel dulu. Sambung esok. It apa boleh. Tapi lamalah lagi siapnya. Lama siapnya. Tapi boleh. Boleh dibuat.
Tapi kena ingat, jangan lupa ada jemaah saya yang dia tak buat. Dia buat umrah tapi dia tak buat sa'i sebab kawan dia dah hilang. Dia buat tawaf pun cuma 6. Lepas tu balik Malaysia, dia buat umrah, itu sajalah yang dia buat. Dia kena dam ihsar. Lepas tu nak pergi haji. Dia buat dulu yang hutang dia tawaf dengan sa'i umrah tu, baru dia boleh buat yang haji punya. Bahaya tu tuan-tuan. Lepas tu dia dah bersama dengan suaminya, macam-macam. Selama 3 bulan pula tu, jadi kena ingat betul-betul tu ya. Okey, itu sajalah mengenai sa'i. Ada apa-apa nak tanya? Okey, masuk waktu sa'i. Masuk waktu sa'inya bila? Bila masuk waktu sa'i? Itu sebabnya kita nanti akan belajar tertib pada kebanyakan rukun. Dia ada masa-masanya. Bila masanya? Kalau macam ini masanya macam mana? Kalau keadaan orang yang haji fard macam mana? Haji yang tamatuk macam mana? Jadi ada perbezaan. Ya, yes? Okey. Kita sambung terus. Lepas sa'i, dia punya rukun seterusnya ialah bergunting atau bercukur. Apa makna bergunting atau bercukur ni tuan-tuan? Ialah menanggalkan rambut. Apa maksud rambut? Yang tuan-tuan faham, apa maksud rambut? Rambut tu berada di mana? Yang di atas. Maknanya bukan yang di tengah, bukan yang di bawah. Sebab itu namanya bulu. Ingat dia, sebab ada jemaah, dia jumpa Umi, dia kata, Umi, saya dah bertahalul. Alhamdulillah, tania. Tapi saya bertahalul dengan rambut, dengan bulu hidung. Saya pun terpinga-pinga. Ulang balik, saya kata. Ya Umi, saya dah bertahalul dengan bulu hidung. Dia kata dah dapat 3 bulu hidung yang gugur, maka dia dah bertahalul. Saya kata yang namanya bertahalul ialah menanggalkan rambut. Rambut tu berada di atas, bukannya di bawah. Saya kata. Lepas tu saya geram. Saya kata, kenapa tak pakai bulu yang di bawah? Kenapa pakai bulu yang ini? Saya kata. Itu yang kadang-kadang geram tu. Dia macam memain-mainkan. Bermain dengan istilah-istilah hukum. Jadi kena ingat rambut. Okey. Sekarang ni saya nak bertahalul. Saya nak bertahalul ni maknanya menanggalkan rambut dengan apa cara sekalipun. Maksud apa cara sekalipun ni macam mana kita nak tanggalkan. Nak tarik? Boleh? Saya tarik aja ni. Kata jauhnya, ada tak orang jauh kan? Kata jauhnya sebrot. Tahu sebrot tak? Dia tarik aja dengan kasar. Tarik aja macam itu. Pun tidak mengapa. Itu dah kita bertahalul. Ataupun kita gunting. Gunting pun boleh juga. Ataupun tarik. Ataupun bakar. Itu pun boleh juga. Cuma yang perempuan tidak boleh bercukur. Kenapa perempuan tak boleh bercukur? Hukumnya haram. Ya. Tapi lelaki boleh. Ya, maknanya dengan apa cara sekalipun. Andai kata kalau tuan-tuan nak bergunting. Tiba-tiba kita belum bergunting. Tapi ada orang lain yang guntingkan kita. Misalnya tuan-tuan. Tuan lah. Tuan nak bergunting. Belum lagi bergunting ni. Tiba-tiba ada orang datang. Suruh tuan guntingkan dia punya. Rambut dia. Boleh tak tuan? Tak, tuan belum gunting. Belum gunting rambut tuan. Kemudian datang kawan ni, dia kata, Aji, tolong guntingkan rambut aku. Tuan pun guntingkan rambut dia. Boleh tak? Boleh tak? Siapa yang kata boleh? Tak apa, dengan cara macam ni kita akan ingat. Siapa yang kata boleh dia gunting rambut kawan sebelum dia bergunting rambut dia? Alah, kok tak ada yang angkat tangan. Takut apa? Ini tak ada kena ketuk ketampi pun. Jadi kalau saya tanya macam ini, tuan-tuan jawab, kalau silap akan ingat balik. Oh iya dulu Umi kata tak boleh, kata macam itu. Sebenarnya boleh tuan-tuan. Walaupun kita belum bergunting untuk diri kita, tapi kita gunting untuk kawan, sebenarnya boleh, hukumnya harus. Tidak ada kena dam apa-apa. Ya. Nanti kalau di Mekah tu, yang di Bukit Marwah tu nanti, kalau kita buat umrah, ramai budak-budak yang orang Arab tu, dia akan datang bawa gunting, dia minta serial untuk guntingkan. Kadang-kadang belum habis tuan-tuan, belum habis kita sa'i untuk umrah tu, dia dah tiba-tiba guntingkan rambut kita sebab dia nak duit, maka kita kena bayar dam. Sebab belum cukup, belum sempurna. Damnya apa? Damnya yang pilih 3 tu, sama ada kambing atau 60 rial atau puasa 3 hari. Pilih mana-mana. Kerana dia nak RM1 tu kita kena semua. Yes? Okey. Yang perempuan seelok-eloknya daripada dalam lah. Macam Mumi memang jarang saya gunting. Saya pakai tarik saja. Tarik aja macam ini. Dah dapat 3 dah. Dah kira bertahalul lah. Itu sebenarnya yang kita nak faham. Ya, bertahalul tu macam mana? Bertahalul tu maknanya menjadikan kita halal. Istilahnya macam ini. Okey.
dulu kita ihram kan? Dulu kita ihram. Kemudian kita bertahallul. Asalnya kita halal. Asalnya kita orang halal. Orang halal kan boleh buat apa-apa semua kan? Ini kan orang halal kan? Semua boleh buat kan? Bila kita dah niat saja haji ataupun niat saja umrah, maka kita jadi orang yang berihram. Orang yang berihram ada larangan dalam ihram. Kalau dulu kita boleh buat, bila dah niat haji atau niat umrah, maka kita tak boleh buat. Berapa yang kita tak boleh buat, tuan-tuan? 13 perkara. Apabila kita dah bertahallul, bertahallul untuk haji ada dua. Ada dua. Satu tahallul awal, satu tahallul tsani. Bila dah tahallul awal ni, kita boleh lepas 10. Ada lagi berapa? Ada lagi 3. Yang apa? Yang itu. Faham tak yang itu? Alah, yang itulah. Yang kelamin itulah. Jadi, apabila kita dah lepas 10 ini, apa perkaranya yang tahallul itu? Maknanya kita gunting rambut. Kita bergunting rambut. Jadi, bila kita bergunting rambut, kemudian kita melontar jamrah kubra, maka 10 larangan ini sudah terangkat. Tidak ada pada diri kita. Yang ada lagi ialah 3. Okey, ya? Bila masanya? Bila masa kita nak bergunting atau bercukur untuk haji ni? Tuan-tuan kena ingat betul-betul ya apa yang Umi cakap ni ya. Sebab ini tidak ada kaitan dengan umrah ya. Ini haji. Bila masanya kita boleh bergunting atau bercukur? Ialah selepas separuh malam, malam 10 Zulhijjah. Okey tuan-tuan, lihat di sini ya. Kita bertolak ke, nak tengok tarikhnya ya. Kita bertolak daripada hotel ke Arafah ialah petang 8 Zek ya. Lepas tu malamnya berapa? Sama-sama. Malamnya berapa Zulhijjah? 9 Zulhijjah. Kita berada di mana? Di Arafah. Okey, siangnya siang berapa? Siang 9 Zulhijjah. Kemudian malamnya malam berapa? Okey, malam 10 Zulhijjah ini ialah Arafah. Malam 10 Zulhijjah ini kita berada di Muzdalifah. Jadi kena faham betul-betul sebab nak tahu masuk waktu untuk bergunting ni. Okey, malam 10 Zulhijjah kita berada di Muzdalifah. Bila bertolak ke Muzdalifah daripada Arafah ini, selalunya jemaah akan bertolak sebelum Maghrib. Dia tengok kalau muasasah lebih kurang dalam 2,800 jemaah, dia akan naik bas mana-mana bas. Ya, mana-mana bas. Ya, mana-mana bas ini saya bagi, nak bagi gambaran. Saya bagi contoh, sekarang ni adalah Arafah. Ini bayangkan adalah kemah Arafah. Kemah Arafah, lepas tu dia macam ada pintu pagar dua. Kemudian dalam pintu pagar ni, di sini ada kerusi 50. Di sini ada kerusi 50, kita duduk kat sini. Sini ada pintu pagar yang besar, kita akan tunggu bas. Bas datang ikut sistem tarak dudiah. Maknanya dia berpusing. Daripada Arafah terus ke Muzdalifah, pergi ke Arafah lagi. Maknanya kalau ikut sistem ISO, sebelum pukul 12.30 malam, semua jemaah haji Malaysia sudah dibawa ke Muzdalifah. Itu dia punya perancangannya ya untuk ISO. Okey, saya tunggu kat sini. Bila bas datang, saya pun naik. Ikut mana-mana bas. Kalau tuan-tuan bawa ibu ke, ayah ke, anak ke, pastikan anak dengan keluarga kita tu memang satu bas. Satu bas, okey. Sekarang ni saya dah masuk bas, kemudian saya pergi ke Muzdalifah. Sekarang saya berada di Muzdalifah, ya. Saya berada di Muzdalifah. Jadi tunggu kat Muzdalifah ini selepas 12.30 malam. 12.30 malam. Ini kat Muzdalifah ni ada apa? Tidak ada apa-apa kecuali padang pasir dan juga tandas. Padang pasir dan juga tandas. Jadinya kita duduk kat sana buat apa? Berzikir. Berzikir nanti tuan-tuan akan belajar dalam bab wajib haji. Muzdalifah ni wajib haji. Sebab tu saya tak sentuh banyak. Ya, wajib haji. Nanti Ustaz Haji Kusaini akan sentuh lah ya. Okey. Jadinya, pukul 12 ini adalah target yang ditentukan. Kalau ikut waktu lepas, tahun lepas, 11.45 malam dah boleh bergerak daripada Muzdalifah. Masa sentiasa berubah daripada tahun ke tahun. Ikut daripada siapa? Ikut masuk waktu Maghrib. Ditentukan oleh Jabatan Haji dan Wukuf Arab Saudi.
Ya, jadi kalau 11.45 ini kita dah boleh mula bertolak daripada Muzdalifah. Nak pergi ke mana? Pergi ke Mina. Okey. Yang dikatakan tadi, masa bergunting bermula selepas baru malam, malam sebelum Zulhijjah, inilah masanya. Kalau Kementerian Haji dan Arab Saudi kata 11.45 dah boleh bergerak daripada Muzdalifah ke Mina, maknanya waktu mula bergunting ialah 11.45. Jadi tuan-tuan, apabila berada di Mina sampai pukul 1 contohnya, 1 tengah malam, malam 10 Zulhijjah, bas belum sampai lagi, tiba-tiba rambut kita sudah gugur. Rambut kita sudah gugur, dengan apa cara sekalipun rambut kita dah gugur, maka kena dam ataupun tidak? Jawab, sama-sama. Silap tidak mengapa. Sekarang ni saya berada di Mina, di Muzdalifah. Tuan-tuan berada di Muzdalifah. Pukul 1 tengah malam, tiba-tiba rambut kita gugur. Rambut kita gugur. Kena dam ataupun tidak? Kita masih pakai ihram ni. Kenapa tak kena dam? Kerana sudah melepasi waktu untuk bercukur atau bergunting. Itu yang kita kena faham. Jadinya, kalau pukul 1 ke, pukul 2 ke, pukul 3 ke, banyak sangat yang gugur. Sedangkan kita belum lagi melontar jamrah, maknanya kita tak kena dam. Kenapa? Sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu untuk bergunting. Jadi kita tak kena dam. Itu. Jadi jelas atau tidak ni? Jelas ya? Okey. Jadi ini tengok. Kalau dia kata pukul 11.45 nanti pengurus tabung haji di Mekah, bukan di sini. Di Mekah akan bagi tahu masuk waktu untuk pergi mabit di Muzdalifah pukul berapa. Kalau dia kata 11.45, maknanya kalau 11.50 dia punya rambut ke, bulu mata ke, bulu hidung ke, gugur tak kena dam sebab dah masuk waktu. Okey. Selain daripada masuk waktu untuk bergunting atau bercukur, sebenarnya dia ada lagi dua perkara yang sudah masuk waktu lagi. Apa dia perkaranya? Selepas tengah malam, malam 10 Zulhijjah ini, ada tiga perkara semuanya. Iaitu melontar jamrah kubra, dah masuk waktu. Dah masuk waktu. Tapi kita tak boleh melontar dulu. Kenapa? Sebab kita masih berada di Muzdalifah. Mana kita nak melontar jamrah? Muzdalifah mana ada tempat untuk melontar jamrah? Jadi kita tak boleh melontar jamrah di situ. Okey, satu lagi bergunting atau bercukur pun dah masuk waktu. Ini kita boleh buat sebab di mana-mana. Boleh. Kemudian satu lagi tawaf dan sa'i. Jadi ni ingat ni betul-betul ni. Nanti ada soalan ni. Ada soalan yang jadi ingat. Jadi tiga perkara ini masuk waktunya bila apabila pertengahan malam, malam 10 Zulhijjah. Okey, jelas ya? Okey. Ini amalan sunat. Okey, lelaki afdal bercukurlah ya. Okey, sekarang ni kalau wanita dia sunat bergunting seruas jari. Ni macam ini. Potongnya. Kemudian kalaulah kita tadi dah bercukur. Kita dah bercukur. Memang tak ada rambut langsung. Botak licin. Tak ada rambut. Sekarang ni macam mana kita nak buat? Ambil pisau, kita lalukan aja macam ini. Lalukan saja. Itu dah kira bercukur atau bergunting lah tu. Ya? Atau kalau tidak nak cukur rambutnya. Dah tak ada apa-apa dah tinggal. Jadi kita buat macam kita bercukur lah. Buat macam itu. Yes? Okay. Yang ini afdal bermulakan cukuran ni di bahagian kanan, di bahagian kiri, menghadap kiblat, itu semua sunat lah. Ya, sunat. Okey, ini masuk kepada rukun haji yang ke-6, tertib pada kebanyakan rukun. Ini yang penghabisan. Okey, masing-masing lihat pada kertas yang Umi bagi. Ustaz Ali, minta satu. Ini yang paling banyak sangat ya, ni dia punya permasalahannya ya. Jadi tuan-tuan kena paham. Oh, ni. Lebih ya. Terima kasih ya. Okey. Boleh lihat di slide ya. Okey, rukun haji mesti dilakukan mengikut salah satu dari cara berikut. Muka surat 1 itu, cara 1, cara 2, bawahnya notanya. Kemudian muka surat 2, cara 3 dan cara 4, bawah adalah nota. Kemudian kita tengok dulu yang cara 1 dengan cara 2. Ya. Cara 1 dengan cara 2. Okey. Sekarang ni cara 1 dengan cara 2, saya tidak campurkan dengan wajib haji. Saya tak campurkan dengan wajib haji. Saya buat semata-mata untuk rukun sahaja.
semata-mata untuk rukun, nak bagi gambaran yang rukun ini mana dulu yang boleh dibuat, mana yang boleh dikemudiankan. Okey, kita tengok cara yang pertama. Cara yang pertama, kita kena niat dahulu. Maknanya cara pertama, cara kedua, apa-apa hal pun kena niat. Apa niatnya sama-sama? Nak cakap Melayu ke nak cakap Arab? Cakap Melayu lah. Apa nak cakap niatnya? Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu cukup. Ataupun contohnya, nak cakap Arab, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu pun boleh. Ataupun nak cakap yang ringkas macam ini pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku nak buat haji. Permudahkanlah ya Allah. Itu pun dah cukup. Itu pun dah kira berniat ihram haji. Ya, tak adalah. Oh, bang, ini nawai tu ke usali, bang. Bila pertama kali kan, dengan dakduk-dakduknya, jantungnya tu, takut kalau tersilap kan. Sebab kalau tersilap, nanti macam mana kan? Ah, itu yang macam-macam pikiran kita tu. Dah teruja sangat nak pergi ke Eropah. Sampai tak boleh nak tidur. Ni macam mana esok, macam mana. Ya, tahu macam mana. Itulah. Jadi selalunya, petugas terutama guru agama memang tak tidur malam. Sebab telefon sentiasa berdering. Ya, sentiasa berdering. Saya sendiri kalau tidur waktu malam pun kadang-kadang yang kejutkan ialah jemaah. Kenapa? Umi, saya tengah tawaf ni. Tapi saya rasa was-was lah. Macam mana? Pukul berapa ni? Saya tengok jam. Ya Allah, pukul 3. Rasanya tadi baru aja pukul 2 baru tidur. Ya, kalau dah lepas wukuf, memang masalah terlalu banyak. Terlalu banyak. Ranking yang pertama ialah haid. Yang kedua ialah tawaf. Sampai dia tak tahu nak cakap. Sampai saya sembahyang hajat, minta kepada Allah dipermudahkan. Macam mana nak beri mudah kepada jemaah? Sebab takut sangat-sangat. Sebab guru agama ni ibarat satu kaki masuk ke neraka, satu kaki masuk ke syurga. Sebab kalau saya salah jawab, maknanya saya memang menempah masuk ke neraka. Sebab semuanya berkaitan dengan ibadah tuan-tuan. Tuan soal saya jawab. Saya jawab salah, memang saya akan salah sampai bila-bila. Itu yang minta-minta, ya Allah. Supaya Allah berikan petunjuk pada saya lah. Supaya tidak membuat kesalahan atau kesilapan semasa memberi jawapan kepada jemaah. Okey. Cara pertama. Kita dah niat tadi. Yang pertama tu niat. Kita buat kat mana niatnya? Cara pertama dan cara kedua. Kita niat kat mana? Kat dalam hotel Mekah. Ya. Tulis mana-mana yang tidak ada ditulis kat situ. Tuan-tuan tulis kat situ. Biar mudah. Cara pertama dengan cara kedua. Iaitu niat. Niat itu kita buat di hotel Mekah. Okey. Selepas niat, kita akan pergi berwukuf. Lepas wukuf, kita akan buat tawaf haji. Ini urutan untuk rukun saja. Ini untuk rukun saja. Nanti yang hujung baru saya campurkan dengan yang ada wajibnya. Ya, wajib haji. Kemudian selepas itu, kita buat sa'i haji. Yang kelima, baru kita bergunting. Baru kita bergunting. Penghabisannya bergunting. Okey. Yang kedua pula, yang pertama kita buat niat. Niat di Hotel Mekah. Kemudian kita berwukuf, kita pergi Arafah. Lepas pergi Arafah, kita bergunting atau bercukur. Okey, yang pertama, yang cara pertama kita buat tawaf haji. Yang cara kedua, lepas wukuf kita buat bergunting. Kemudian yang keempat, tawaf haji. Cara yang pertama, sa'i haji. Kemudian cara yang kedua, nombor lima, penghabisan sekali ialah sa'i haji. Tetapi cara yang pertama ialah bercukur atau bergunting. Ini tuan-tuan tak nampak lagi sebab dia tidak dicampurkan dengan sa'i haji. Tak dicampur dengan sa'i haji. Dengan perkara wajib haji. Okey. Nota. Cara pertama dengan cara kedua adalah untuk jemaah yang mengerjakan haji secara tamatu. Ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Walaupun kita buat cara apa pun, tidak ada niat yang khusus untuk haji ifrad, untuk haji tamatu atau untuk haji qiran. Tidak ada niat sahaja aku mengerjakan haji tamatu dan aku berharap dengan kerana Allah Ta'ala. Tidak. Tak boleh ya. Maknanya haji tamatu, haji ifrad, haji qiran tidak boleh disebut di dalam niat. Ya, tidak boleh disebut di dalam niat. Dan juga haji mabrur pun tidak boleh disebut. Sahaja aku mengerjakan haji mabrur. Tak ada. Ya, tak ada ya. Okey. Ia juga untuk jemaah yang mengerjakan haji ifrad dan haji qiran yang tidak melakukan sa'i haji selepas tawaf qudum. Maknanya ini. Okey, sekarang kita nak tengok yang paling mudah. Okey, muka surat 2. Cara yang ketiga dengan cara yang keempat. Yang pertama, kita buat niat. Niat,
Ini untuk Haji Ifrad dan Haji Kiron. Ya, Haji Kiron ataupun Haji Ifrad, sa'i haji, kemudian kita buat wukuf. Ah, tengok, ini yang dinamakan tertib pada kebanyakan rukun. Ada perkara yang kita kena buat dahulu. Sebelum wukuf kita dah buat dulu, sa'i. Dibolehkan. Tetapi yang tak bolehnya ialah tawaf. Tawaf haji tidak boleh mendahului wukuf. Tak boleh kita buat tawaf haji dulu baru kita buat wukuf, tak boleh. Tapi sa'i haji boleh. Ah, iaitu namanya tertib pada kebanyakan rukun. Kemudian kita buat tawaf haji lepas wukuf dengan bercukur atau bergunting. Ataupun cara yang keempat, yang pertama kita niat. Kemudian selalunya niatnya ini ialah di dalam kapal terbang lah. Sebab kita buat haji ifrad ya. Kemudian sa'i haji, kemudian berwukuf, bercukur atau bergunting. Kemudian kita buat tawaf haji. Ini adalah untuk orang yang mengerjakan haji ifrad dan haji kiron. Okey. Buka surat 3. Okey. Niat ihram haji dalam mendahului semua rukun yang lain. Maknanya apa-apa hal pun, niat yang kita nak buat haji tu, mesti dia di atas. Mesti dia nombor satu. Tak boleh dia nombor dua. Ha, ini maknanya tertib. Ya, maknanya ada yang boleh kita dahulukan, ada yang boleh kita kemudiankan, tetapi ada yang memang tak boleh digerakkan mana-mana. Contohnya niat. Niat mesti yang nombor satu. Ya, niat mesti nombor satu, dia mesti di awal. Apa-apa pun niat. Ya, niat kita apa? Adakah kita nak haji tu nak dapat title haji? Orang panggil hajah. Kalau saya ni hajah berapa kali ya? Hajah. Mesti itulah ya. Kita rasa macam kalau orang tak panggil haji. Ih, geramnya aku. Siapa yang tak panggil aku haji ni? Aku dah banyak kali pergi haji. Panggillah haji. Kita marah dengan orang. Habis pahalanya tuan-tuan. Habis pahalanya. Ya. Jadi kalau orang panggil haji, alhamdulillah. Tak panggil pun tidak mengapa. Negara lain tu, orang yang kat Mekah tu, yang dia dah haji dah banyak kali, tak ada pun dipanggil haji. Kita saja yang dipanggil haji, penghormatan. Ya? Okey. Tawaf haji, bercukur atau bergunting, tidak boleh mendahului wukuf. Ini paling kita sebut ya. Maknanya, tawaf haji, bercukur atau bergunting, tidak boleh mendahului wukuf. Maknanya wukuf dulu, baru boleh dia buat tawaf haji. Itu sebabnya tawaf haji tadi masuknya pukul berapa? Selepas separuh malam, malam 10 Zulhijjah. Selepas wukuf, dia tak boleh mendahului wukuf. Maknanya dia tak boleh buat di sini. Dia mesti selepasnya. Selepasnya ya. Okey. Jemaah yang melakukan haji ifrad atau haji kiran boleh bersa'i haji. Boleh bersa'i haji sebelum wukuf dengan syarat buat dahulu tawaf qudum. Itu sebabnya tadi tuan-tuan, masa cara yang ketiga dengan cara yang keempat. Cara ketiga dengan cara keempat. Cara ketiga dan cara keempat. Tuan-tuan lihat, lepas saja niat, apa lepas tu? Lepas saja niat, apa tulisannya? Cara ketiga dengan cara keempat, kita buat sa'i haji kan? Jadi sa'i haji boleh dilakukan selepas kita niat dengan syarat. Dengan syarat. Mesti dilakukan tawaf qudum dahulu. Itu sebabnya haji ifrad, haji kiran, masuk saja ke Baitullah, dia kena buat tawaf qudum. Lepas tawaf qudum, barulah dia buat sa'i haji. Tapi haji tamatuk tak? Haji tamatuk tak? Haji ifrad dibolehkan. Jadi untuk haji ifrad ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat haji ifrad, ini dia punya gambaran awal ya. Haji ifrad ya. Haji ifrad tadi saya dah kata, masuk saja ke kawasan Kaabah, kita kena buat tawaf qudum kan? Okey. Dia buat tawaf qudum, dia boleh buat sa'i haji. Sa'i haji. Dia dah buat tawaf qudum, baru dia boleh buat sa'i haji. Okey. Dia buat tawaf qudum sahaja. Dia buat tawaf qudum sahaja. Dia tak nak buat sa'i haji. Dia tak nak buat sa'i haji. Dia kata sa'i haji nanti dia akan buat selepas dia balik daripada Arafah, Muzdalifah, Mina. Boleh? Maknanya dia buat tawaf qudum saja, tapi dia tak nak buat sa'i haji. Boleh. Dia ingat dia? Boleh. Kemudian, dia tawaf qudum, dia tak nak buat.
aku tak nak buat tahu kudum. Dia buat, dia buat zifra ni. Aku tak nak buat tahu kudum. Jadi bila dia tak buat tahu kudum, maka sa'i haji dia pun tak boleh buat. Kenapa? Sebab sa'i mesti didahului dengan tawaf. Mesti didahului dengan tawaf. Jadi dia tak boleh buat tawaf haji sebab tawaf hajinya belum masuk waktu. Jadi dia kena buat tawaf kudum. Dia kena, kerana dia buat haji, haji ifrad. Jadi kalau dia buat tawaf kudum, dia boleh buat sa'i haji. Kalau dia buat tawaf kudum saja, dia tak nak buat sa'i haji pun boleh. Ya, boleh. Ataupun kalau dia tak nak buat tawaf kudum, maka dia tidak dibenarkan sama sekali untuk buat sa'i haji. Ya, jelas ya? Jelas tak? Tak apa, nanti kita akan soal-soal tak apa. Nanti biar kita lagi jelas, lagi faham. Ya, okey, saya ulang balik. Saya buat tawaf kudum, ini untuk haji ifrad ya. Saya buat tawaf kudum, maka saya boleh buat sa'i haji. Tengok sa'i haji, saya belum buat lagi wukuf ni. Saya boleh buat sa'i haji. Kenapa? Kerana didahului dengan tawaf. Boleh. Sebab itu namanya tertib pada kebanyakan rukun. Kalau saya buat tawaf kudum saja, saya tak nak buat sa'i haji pun boleh. Ya? Okey. Kalau saya, andai kata, saya tak nak buat tawaf kudum, maka saya pun tidak boleh buat sa'i haji. Sebab tidak boleh didahului, tidak boleh kita buat sa'i haji tanpa didahului dengan tawaf. Ah, itu dia punya, dia punya tertibnya lah. Ya, tertibnya. Okey. Setakat ni ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Ke dah mengantuk? Ke suara saya tak jelas? Iya tuan. Okey, niat haji. Terniat kali kedua. Terniat kali kedua macam mana? Apa maksudnya tu? Saya sekarang ni, ini ibarat kata ini adalah hotel kita kat Mekah. Saya dah, tuan dah niat saja aku mengerjakan haji dan aku berdalam dengannya kerana Allah Ta'ala. Yang niat kedua tu macam mana tuan? Oh tak, haji ifrad kita mesti mula daripada dalam kapal terbang kalau daripada KLIA. Kalau yang ini, kalau di hotel kita, memang kita akan buat haji tamatu. Dia tak boleh buat haji ifrad. Kalau haji ifrad, dia ada dua cara saja. Haji ifrad, sama ada kita daripada KLIA terus ke Mekah, kita niatnya di Kornul Manazil dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang. Satu lagi, haji ifrad juga, kita tidak niat di Mekah. Kita ke LIA terus ke Madinah. Ke Madinah, kita niatnya di Bir Ali. Ini untuk penerbangan yang terakhir. Penerbangan yang terakhir. Kalau dia buat haji ifrad, dia niatnya di Bir Ali. Jadi dia nanti sampai ke Mekah, tuan, dia sudah dalam ihram haji. Dia tak perlu perbaharui niat lagi. Ya, sebab dia dah berniat. Dia niatnya ihram haji ifrad. Jadi yang saya katakan tadi, dia berniat di Hotel Mekah, itu hanya khusus untuk orang yang buat haji tamattu dan juga orang yang buat haji terkiran. Apa pula haji terkiran ini? Dia haji caranya kan ada tiga kan? Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu, yang ketiga haji kiran. Macam mana yang nak dikatakan yang terkiran? Saya bagi contoh. Orang yang terkiran, saya bagi contoh Umi lah. Sekarang ni Umi masuk ke Mekah dengan niat umrah. Niat umrah. Kalau kita dengan niat umrah, kita buat haji apa tuan-tuan? Haji tamattu kan? Okey, saya pun masuk. Ini ibarat kata ini Mekah. Sampai aja kat Mekah, rupanya saya datang haid. Datang haid. Tunggu. Tak suci-suci. Sampailah saya nak pergi ke Arafah. Tadi saya haji tamattu kan patutnya kan? Sampai kepada 8 Zulhijjah. Sampai berlapang Zulhijjah, saya belum lagi buat tawaf umrah, belum buat sa'i haji, belum bergunting. Maknanya amalan saya ialah masih lagi amalan umrah. Sedangkan saya nak pergi ke Arafah ni nak buat haji. Bila sampai saja 8 Zulhijjah dan saya belum menyelesaikan ibadat umrah, saya terus niat haji. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berdalam-dalam kerana Allah Ta'ala. Sedangkan tadi amalan umrah saya belum selesai kan? Itu sebabnya amalan itu namanya haji terkiran. Itu istilah saya. Istilah saya terkiran. Asalnya dia tak nak kiran. Tapi jadi terkiran. Kenapa? Sebab umrah dia belum selesai. Umrah dia belum selesai. Jadi umrahnya dimasukkan ke dalam haji. Mengikut taklid kepada mengikut mazhab Hanafi. Nah ya. Itu dia punya
caranya lah, ya. Jadi nanti bab yang wanita rasanya Ustazah Yusnah kan. Saya pun tak ingat sebab saya dapat di Masjid Al-Mutakin. Ya, bukan kat sini yang masalah wanita. Okey. Kalau untuk haji kiran ni tadi, walaupun terkiran ataupun kiran, maknanya jemaah kena damnya dam kiran lah. Okey, untuk kiran ini siapa-siapa boleh jadi kiran. Siapa-siapa. Kalau tuan-tuan macam ini pun, okey Umi, saya nak buat haji kiran. Tak apa. Haji kiran dia punya perbuatannya sama macam haji ifrad. Tahan atau tidak. Jadi macam mana nak buat sama ada Umi saya ni nak buat haji apa ni. Tak boleh tentukan sekarang tuan-tuan. Tidak boleh ditentukan sekarang. Nak tentukannya bila? Nanti apabila tuan-tuan dapat JPH. JPH tu apa? Jadual penerbangan haji. InsyaAllah kita akan bertolak mungkin dalam 29 hari 9 atau 30 hari 9. Satu Zulkaedah. Jadi nanti kalau misalnya tuan-tuan dapat KT1, tuan-tuan nak buat haji apa? Nak buat haji ifrad? Dapat KT1? Alamat lama tuan-tuan. Hampir sebulan kita nanti dalam ihram. Kalau tuan-tuan buat haji ifrad. Tapi kalau tuan-tuan tahan bolehlah. Kalau tak tahan. Jadi nanti kalau pergi suami isteri dah dapat jadual penerbangan haji bincang. Abang kita nak buat ni, nak buat haji apa ni, cara apa ni. Sebab ihram kita nanti lama sangat. Kalau misalnya bang, kita ni penerbangan akhir, terus ke Mekah, lebih kurang dalam 7 hari saja bang. Jadi kita dalam ihram, boleh tak kita buat haji ifrad? Elok-elok bincang. Tapi jangan niat macam ni bang. Lebih baik kita buat haji ifrad, save duit bang. Sebab kambing aja 350, kalau 2 orang dah 700, baik kita buat haji ifrad. Jangan tuan-tuan. Jangan niatnya macam itu. Sebab kita nak buat haji ifrad supaya kita jangan kena dam. Nanti dia punya damnya lebih daripada kambing lagi kena. Percayalah tuan-tuan, selalunya macam itulah sebab kita niatnya dah tak betul. Niatnya kita nak mengenepikan 700 rial, rupanya lebih daripada 700 rial yang kita kena bayar dam. Jadi niatnya kena betul-betul. Niatnya kena betul-betul tu. Okey? Okey. Niat ihram haji mesti mendahului rukun, kemudian tawaf haji bercukur tidak boleh mendahului wukuf, kemudian boleh sa'i haji. Maknanya kalau kita ni semua penerbangan akhir, kita buat haji ifrad, kita boleh sa'i haji dulu. Boleh sa'i haji dulu macam nota yang cara ketiga dengan cara keempat. Boleh buat sa'i haji dulu sebelum kita berwukuf. Tapi dengan syarat mesti didahului dengan tawaf qudum. Mesti didahului dengan tawaf qudum ya. Okey, bercukur atau bergunting boleh dilakukan sebelum tawaf haji. Sebelum tawaf haji. Sekarang ini lontar jamrah kubra, ini gunting, ini tawaf. Sekarang ni saya nak bergunting belum lagi buat tawaf. Belum lagi buat tawaf, saya dah boleh bergunting. Dengan syarat apa dia? Sudah masuk waktu separuh malam, malam 10 Zulhijjah. Malam 10 Zulhijjah. Ingat tuan-tuan, siang 10 Zulhijjah itu, orang yang berada di Mekah, dia sembahyang hari raya. Itu kena ingat itu aja. Kalau ingat itu aja kita faham. Kemudian malam 10 Zulhijjah, kita berada di Muzdalifah. Dalam keadaan sejuk tuan-tuan. Ya tuan-tuan cuma memakai kain ihram dua lain saja tu. Sejuk sangat-sangat. Kemudian tak boleh tutup kepala. Ya, tapi kaki boleh tutup. Kaki boleh tutup dengan kain ihram kita. Sebab dia bukannya bersarung. Contohnya ini kain ihram kita kan. Kita tutup macam ini. Mencangkung ke macam ini sejuk sangat kan. Boleh. Tak kena dam. Sebab dia bukannya. Supaya tuan-tuan mudah faham ya macam mana yang dikatakan tertib pada kebanyakan rukun ya. Okey, yang pertama kalau lihat di sana tu yang warna merah ya, niat haji di Hotel Mekah ini rukun, kemudian jaga larangan dalam ihram 13 perkara wajib haji. Maknanya kita niat saja, bila kita niat saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala,
maka pantang larang atau larangan dalam RM 13 perkara sudah ada bersama dengan kita. Ya. Kemudian kita wukuf di Arafah, Ar, Rukun. Mabit di Muzdalifah, Wajib. Ini adalah perjalanan. Perjalanan ya, perjalanan yang serupa. Kemudian, sampai kepada bulatan yang keempat dia berbeza. Daripada ini kita daripada Arafah. Daripada Arafah terus ke Muzdalifah. Terus ke Muzdalifah. Ini R, ini W. Yep. Daripada Muzdalifah kita terus ke Mina. Ke Mina. Kita terus ke Mina. Di Mina kita buat apa tuan-tuan? Kita melontar Jamrah Kubra, LJK. Kita melontar Jamrah Kubra, kemudian kita bergunting. Ini W, kemudian kita gunting. R. Daripada Mina, ini contoh Mina, M Mina. Dia akan terus kepada Tawaf ya. Daripada Mina, ini terus. Ini adalah Jamrah Sughra, Jamrah Wusta, Jamrah Kubra. Maknanya yang paling besar yang sebelah sini. Bukan yang sebelah sini. Itu daripada Mina, kemah di Mina. Ini Jamrah Sughra, Jamrah Wusta, Jamrah Kubra. Yang kita nak balik ini dan lontar Jamrah Kubra. Supaya orang lelaki yang boleh bertahalul, tahalul awal. Kita pun boleh tahalul awal yang 10 tu dah terangkat ya, dah terangkat. Jadi kita balik kat sini. Berapa yang kita balik? 7 biji batu. Itu sebabnya masa kita di Muzdalifah, kita sunat ambil 7 biji batu saja. Tapi kalau nak ambil banyak pun boleh. Tapi yang sunatnya ialah 7 biji. Okey. Kemudian dia kata, selepas kita melontar jamrah, kemudian kita bergunting. Okey. Lepas saja melontar jamrah kat sini, kita terus tarik rambut kita pun tidak mengapa. Masa di jamrah tu. Masa di jamrah. Sebab kita tak nak balik ke kemah. Kita tadi, daripada Muzdalifah, kita kan bawa beg 5 kg kan. Beg 5 kg yang tabung haji bagi. Dah sampai kat Mina, kita letakkan beg. Ini untuk orang yang bermasalah. Jadi masalahnya apa, nanti kita akan terangkan. Ini kita nak tahu perjalanannya macam mana. Dah bawa beg, letak kat kemah. Kita pun letak kat kemah, beg kita. Sebab di kemah tu dah ada nombor kita. Ya. Sampai saja kat kemah, kita letak beg. Kita terus jalan kaki melontar Jamrah Kubra. Dah melontar Jamrah Kubra, kita pun bergunting. Bergunting ya. Maknanya kita gunting plus gunting. Gunting. Maknanya kita sudah bertahalul. Bertahalul apa? Bertahalul awal kan? Okey. Daripada Jamrah ini, Jamrah Kubra, boleh terus jalan kaki sampai ke Mekah. Berapa kilometer? 7 kilometer. Ini kita jalan kaki. Daripada Jamrah Kubra, boleh jalan kaki sampai ke Mekah. Tidak ada kenderaan, kita naik 7 kilometer. Bukan naik 7 kilometer. Jalan kaki 7 kilometer. Keluar daripada Jamrah Kubra nanti, dia ada tulisan ke situ, ilal haram, ilal haram, ilal haram. Ataupun tu haram. Maknanya haram tu bukan haram, haram, haram tu bukan. Haram tu adalah istilah untuk Masjidil Haram. Sama ada di Madinah ataupun di Mekah. Dia panggilannya haram. Jadinya, tuan-tuan boleh pergi ke kawasan Jamrah itu, jalan kaki. Nanti di pekan Mina itu, nanti ada macam, apa namanya tu, yang tempat membeli belah macam kita Maiden tau. Sana ben, apa namanya? Lupalah. Ben Daud. Alamak. Ben Daud tu dia ada tinggi. Bangunannya tinggi Ben Daud. Kat situ boleh tunggu teksi. Ya? Ujrah. Boleh ambil teksi kat situ. Boleh cakap dengan dia, haram, haram, haram. Nanti dia akan bawa kita ke Mekah lah. Tapi kalau tuan-tuan tak nak naik teksi, boleh jalan. Dia ada jalan, namanya jalan yang ada bumbung zinc tu. Kita boleh jalan daripada Jamrah Kubra ini sampai ke Mekah 7 kilometer. Orang yang naik bus belum sampai lagi, kita yang jalan kaki dah sampai. Okey. Sampai kat Mekah nanti, sampai kat Mekah,
sampai kat Mekah, dia boleh masuk dalam hotel dia dulu. Kenapa dia nak masuk dalam hotel? Sebab dia tahalul awal dah. Kalau dia nak tukar ihram pun boleh. Sebab dia bertahalul awal. Tapi tolong, 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 tolong. Kalau bersama dengan istri, jangan dulu. Sebab ada lagi tiga perkara yang tidak boleh. Ah, nanti kalau dah penat-penat, nampak istrinya engkau lah perempuan tercantik di dunia. Dah terus. Kalau dah terus itu-itu-itu, maka kita kena dam. Dam apa? Tak, unta aja tuan-tuan ni. Unta, yang kena unta ni, orang yang bersama dengan istrinya yang belum lagi wukuf, yang belum lagi talul awal. Talul awal tadi kan, kalau dia talul awal, okey ya, LJK, gunting, cukur, tawaf, sa'i. Satu, dua, tiga. Talul awal tu kalau kita dah buat dua daripada tiga. Dah dapat, ini tiga perkara, kita dah buat dua, maknanya dia sudah berhasil talul awal. Tapi yang kena dam unta tuan-tuan, suami yang bersama dengan istrinya, kalau dia belum buat apa-apa langsung. Ini tiga perkara ni dia belum buat apa-apa. Dia kena dam unta. Tetapi perempuan tak kena, lelaki saja yang kena. Ha, kawus. Kenapa? Lelaki yang buat. Walaupun perempuannya yang minta. Ani minta maaf, saya kena cakap betul-betul. Walaupun perempuan yang minta, tetapi lelaki yang kena bayar dam unta. Perempuan tak kena bayar dam unta. Cumanya, saya nak jelaskan di sini, apabila tuan-tuan bersama dengan isteri, belum lagi tahalul awal, dikenakan dam unta. Satu dam unta, satu lagi tuan-tuan, dia punya hajinya batal dan rosak. Kosong. Kata jauhnya song malisong. Tak dapat apa-apa. Ha, hajinya kosong. Jadi dia kena balik Malaysia itu tak dapat haji. Tak dapat haji. Kemudian yang ketiganya, dia didenda. Dendanya apa? Dia kena buat semua aktiviti jemaah yang buat. Contohnya kalau jemaah pergi wukuf, dia kena wukuf. Kalau balik jamrah, dia kena balik jamrah. Tawaf haji, dia kena tawaf. Tetapi tidak dikira dia punya amalannya. Parah tu. Balik, dia kena pergi tabung haji, daftar balik semula. Kalau daftar semula kan 5 tahun baru dapat kan? Ini cakap, minta maaf, saya kena daftar lagi. Sebab saya ada buat kesilapan di Tanah Suci, haji saya batal dan fasad. Maka saya kena pergi haji lagi. Kenapa? Kena cakap. Kena cakap dengan pegawai tabung haji, apa sebabnya tahun depan boleh pergi lagi. Ya kalau ada duit. Kalau tak ada duit, kalau misalnya mati, kena buat badal haji. Kerana perkara itu menyebabkan rosak dia punya haji ni. Tetapi kena ingat, benda tu boleh dibuat. Maknanya bersama suami isteri tu harus hukumnya semasa di Mekah 100 ribu ganjaran pahalanya. Tapi bila? Bila bukan dalam masa ihram. Tu dia. Nanti jangan pula buat MOU. Bang, tanda tangan. Adalah saya ni, semasa melakukan haji tidak dibenarkan bersama dengan suami selama 42 hari. Suami tantangan. Tak boleh. Hukumnya haram dan berdosa. Kenapa? Itu wajib. Kat sana pun ada bilik barakah. Bayar 10 rial. Bayar 10 rial ya. Okey. Jelas ya? Okey. Jadi saya sambung semula. Okey, tadi sampai mana tadi? Alah, tak jauh pulaknya. Okey, Mina, kemudian dia Jamrah, JE Jamrah Sugra, kemudian Jamrah Wusta, Jamrah Kubra. Kemudian ke Mekah. Ke Mekah 7 kilometer. Sampai ke Mekah dia buat apa? Tawaf. Sa'i. Okey tuan-tuan. Di sini tadi dia sudah melontar jamrah kubra. Kemudian dia sudah bergunting dan bercukur. Maka apabila di sini dia sudah tahalul awal. Tahalul awal. Bila sampai ke Mekah, dia sudah buat tawaf dengan haji. Maka dia sudah bertahalul sani. Sani. Tahalul sani. Tahalul sani. Maka apabila tahalul sani, dia sudah tidak ada apa-apa pantang larang dalam ihram. Kalau dia balik daripada hotel,
daripada kawasan ini balik hotel, bila-bila masa dia boleh bersama dengan isterinya, suami isteri, sebab dia dah tak ada pantang larang. Walaupun dia belum mabit di Mina. Sebab mabit di Mina wajib. Itu aja. Jadinya itu sebabnya saya tulis kat sini. Lepas dia lontar jumrah kubra, dia bergunting, kemudian dia buat tawaf dengan sa'i. Maknanya dia pergi ke Mekah dulu buat tawaf sa'i. Kemudian dia akan balik semula ke Mina. Balik semula ke Mina. Naik apa ni? Naik sendiri. Apa naik sendiri? Ah, transfer sendiri. Tabung haji tak tahu. Dia balik sendiri, ulang-alik sendiri. Maka dia kat Mina nanti, dia tinggal buat apa? Mabit di Mina dan melontar ketiga-tiga jamrah. Orang lain masih lagi pantang larang tiga perkara, dia dah tak ada pantang larang dah. Cuma aktiviti dia melontar jamrah kubra dengan mabit di Mina. Orang yang saya maksudkan ini adalah untuk golongan yang hampir kedatangan haid. Orang perempuan yang hampir kedatangan haid dan jadual penerbangan dia memang hampir-hampir. Selepas dia balik, contoh ini KT1. KT1 tuan-tuan, kita akan balik daripada Arafah Muzdalifah Mina 13 Zulhijjah. Balik 13 Zulhijjah itu ke Mekah. 14 Zulhijjah kita buat tawaf, 15 Zulhijjah, 16 Zulhijjah sudah naik kapal terbang untuk balik ke Malaysia. Jadi untuk itu tuan-tuan, puan-puan, kena ingat berapa hari bulan kita datang haid. Bila berapa hari bulan kita datang haid, jadi kita boleh congak. Kalau misalnya kita nak balik nanti, jadual penerbangan dah hampir, kita tak boleh ditunda penerbangan. Bila tak boleh tunda penerbangan, kita kena balik juga. Jadi kalau kena balik, kita kena buat caranya macam ini. Tidak melalui maknanya perjalanan biasa. Maknanya orang lain sampai kat Mina, letak beg, duduk-duduk, zikir-zikir, kita tidak. Kita letak beg saja, kita terus melontar jamrah, bergunting, terus pergi ke Mekah semula. Naik sendiri. Maknanya transport sendiri. Itu kena buat. Selalunya macam itu, puan-puan nanti boleh berbincang dengan guru agama di maktab tuan-tuan sendiri. Bagi tahu saya ni, penerbangan balik saya awal, saya dijangka datang haid sekian-sekian, jadi apa yang perlu saya buat? Nanti guru agama akan beri choice lah. Maknanya puan eloklah buat masa di Mina nanti terus melontar jamrah pergi ke Mekah sendirilah. Tapi bukan sendiri, kena bawa mahram lah. Ya, selalunya macam itulah. Kalau bawa mak ataupun ayah, ayah ni tinggal di kemah dulu. Selesaikan yang orang perempuan ni. Sebab kalau puan-puan balik nanti tanpa tawa dengan sa'i, maka haji ni masih lagi haji tergantung. Tak dapat lagi. Tak dapat haji. Bila tak dapat haji, nanti orang kampung tahu, oh, duit apalah tu yang dibawanya tu. Sekarang, orang benda-benda macam ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tak boleh cerita dengan orang sebarangan. Dengan jiran-jiran kita, jangan cerita. Sama sekali jangan cerita. Kau tahu tak, aku ni sebenarnya tak boleh dipanggil haji lagi. Aku tak siap dengan tawafnya. Dia dengar je. Lepas tu dia akan cakap dengan jiran sebelah. Kau tahu tak, si Anu tu hajinya belum sempurna lagi. Aku cerita dengan kau aja tau. Lepas tu dia pun pergi tempat lain cerita-cerita. Aku cerita dengan kau aja. Rupanya satu kampung semuanya tahu. Jadi benda macam ni jangan cerita. Cerita dengan orang yang kita boleh percayai saja. Dengan jiran-jiran jangan tuan-tuan. Sebab benda ni akan menjadikan kita malu. Tapi kalau dengan anak-anak kita dah besar, bolehlah, sebab takut kalau kita mati, maka anak kita boleh buat badal haji untuk kita. Itu sebabnya. Itu yang penting ya. Okey. Maknanya perjalanan ini, perjalanan yang bukan biasa. Rukun dengan wajib kita buat tetapi bukan perjalanan biasa. Yang penghabisan sekali tu, yang merah yang awal tu, itu sesudah kita berada di Mina balik. Maknanya daripada Mekah, dah selesai tawaf, dah selesai sa'i, kita balik semula ke Mina. Macam mana kita nak tahu tuan-tuan, tempat kemah kita di Mina, kita tengok tiang. Tiang kemah kita nombor berapa? Semua ada kemah, ada tiangnya. Jadi tuan-tuan kena bawa buku kecil. Buku 35 tu, itu kita nota kecil tu kena sentiasa ada pada orang perempuan atau lelaki. Sebab kita nak tulis. Kita nanti nak balik ke Mekah, nak balik ke Mina, hotel kita apa, nombornya apa. Itu kena tulis semuanya. Jangan tulis di situ, cuba 5 pasang, tudung 1 dozin, kurma 5 kilo. Semua pak nga, pak te, pak lang, semua kita nak belikan. Sampai ke Malaysia, dipakai pun tidak. Sebenarnya orang tu bagi duit pada kita, bukan dia minta suruh belikan apa-apa. Dia suruh kita belanjakan kat sana, supaya dia dapat anggaran 100 ribu ganjaran pahala. Itu aja. Mana mampu kita nak belikan semua.
dia bagi RM100 aku. Apa yang aku nak beli ni? Cawan lah. Cawan kat Maiden pun banyak tu, ha. Ha. Ha, ya. Okey. Jadi, ini yang mengenai Haji Tamatu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, tuan. Okey, dia macam ini, tuan. Sebab kita nak mabit di Mina, kan? Sekarang ni, pagi ni, malam tadi tuan bertolak daripada Mina nak balik ke Mekah. Sekarang dah siap. Jadi tuan boleh tidur sekejap. Lepas tu, selepas zuhur, tuan kena balik semula ke Mina. Sebab lepas maghrib dah bermula untuk mabit di Mina. Ya? Sebab kalau tuan balik nanti lepas asar, takut tak sampai. Sebab perjalanannya bukannya jauh, tak jauh. Cuma lebih kurang 22 km. Tapi tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai. Kenapa? Macam semut. Dia punya kenderaan terlalu banyak. Saya cuma nak berkongsi lah dengan tuan-tuan. Peristiwa ini berlaku tahun 2005. Saya bawa nombor basnya nombor 1. Semuanya memang educated punya orang lah yang saya yang kan. Sampai ke arah nak pergi ke Aeroport. Saya bertolak lepas Isyak, kan. Bertolak lepas Isyak. Sampai nak daripada masuk ke nak ke Muzdalifah tu. Nak masuk ke Aeroport tu tak boleh naik. Bukannya ada bukit pun. Tapi dia tak boleh ke depan. Basnya mengundur kat belakang. Pen pelik. Bas mengundur kat belakang tapi dia tak naik, tak maju ke depan. Saya cakap dengan Said Bas, pemandu bas. Saya kata, cubalah, jarib. Dia kata, tak boleh. Mamnuk, tak boleh. Maknanya tak boleh. Dia akan ke belakang juga, melanggar orang belakang. Sebab dia mengundur kat belakang. Rupa-rupanya, tuan-tuan, selang satu jam saya akan buat tazkirah pada jemaah saya. Sebab menunggu bantuan daripada HQ, lambat sangat sebab tak boleh masuk. Kenderaan terlalu banyak. Rupanya masa saya ceramah tu ada satu jemaah dia kata macam ni, Umi, kenapa tabung haji tak buat perjalanan kita malam 9 Zulhijjah itu kita bermabit di Muzdalifah. Kita ikut yang mazhab Hanafi, Hambali semua. Yang golongan yang Hazar Hanafi, Hambali tu, Maliki, dia malam 9 Zulhijjah dia akan mabit di Muzdalifah. Pagi 9 Zulhijjah tu baru dia bertolak ke Aeroport. Yang kita ikut pendapat mazhab lain, kita bertolak ke Aeroport. Ha. Dia kata, saya nak doa lah supaya saya dapat mabit di Muzdalifah. Jadi tuan-tuan, tempat yang saya tak boleh ke depan tu, yang mengundur aja, itulah Muzdalifah. Maknanya doa orang tu makbul. Saya perasannya, bila dia jumpa Umi, dia kata apa Umi? Minta maaf lah sebab doa saya dimakbulkan menyebabkan Umi dengan yang lain menjadi susah. Dia kata apa susahnya sebab saya doa saya supaya dapat bermabit di Muzdalifah. Rupanya dia dapat mabit di Muzdalifah. Ha. Jadi pagi tu memang kita tak ada makanan. Saya cuma cakap mungkin dengan jemaah, tolong bawa biskut sikit, bawa air zam-zam dalam satu botol, dua botol. Mana tahu kalau ada apa-apa, kita boleh share dia punya biskut. Itulah yang kita makan sepanjang malam tu. Share dengan biskut aja. Kemudian ada yang nak tak kencing ke apa ke, saya kata kat situ kan ada batu kan, kencinglah sebelah batu. Jadinya subuh itu kita sembahyangnya menghormati waktu. Sebab semuanya kena najis. Sebab kencing dah tak ada ni. Takkan nak golek-golek untuk tu pakai batu. Jadi lepas sembahyang subuh tu, saya dah cakap dengan HQ. Dia kata, Umi kalau misalnya tak dapat bantuan ini, Umi boleh tak, tahu tak jalan menuju Aeroport? Saya kata macam boleh, macam tidak, tapi macam ingat, saya kata. Tapi dia punya, punya telefon saya banyak lah dia punya ni kan. Saya kata mampulah rasanya sambil telefon sambil berjalan. Saya cakap dengan jemaah saya, tolong doa yang lelaki, nanti kita aminkan. Umi lah yang doa, sebab Umi sajahnya. Jadi kita aminkan. Jadi orang lelaki yang aminkan, saya yang baca doa. Ada sebalik tu. Lepas tu, tengah baca doa, pukul 9 tepat, baru sampai bas. Saya sampai ke Aeroport tu, orang dah standby untuk berwukuf. Untuk berwukuf. Semuanya peluk kita dengan keadaan lapar. Yang kata lapar gila. Terlalu lapar tu. Itulah. Sebenarnya setiap tahun saya mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeza. Tapi sebenarnya itulah dugaan untuk kita mendapat haji yang mabrur, insya Allah. Macam-macam.
yang saya apa macam dilanggar, orangnya badannya besar sangat tapi tak ada orang. Sampai saya ni nak terjatuh dilanggar dengan dia, ada juga boleh tak ada orang. Siapa yang langgar aku? Entah jin dah apa ya. Macam-macam lah. Kalau cerita tak habis 2 hari 2 malam. Okey. Jadi itu nanti yang cerita ini, kalau misalnya tuan-tuan tidak ada masalah haid, boleh juga gunakan cara ini. Tetapi kena bincang. Kena bincang dengan suami. Satu lagi andaian ialah, andai kata pinggangnya dah sakit, belum keluar lagi darah haidnya, tapi pinggang dah sakit, masa kat Mina tu, aduh, dah sengal-sengal pinggangnya, kakinya dah lengur-lengur, itu tanda kita dah nak datang haid kan. Jadi jangan buang masa untuk balik semula ke Mekah. Sebab jemaah yang macam ini, dalam perjalanan nanti dia akan keluar haid. Itu yang dia sampai Mekah dia nangis, Umi, saya dah pernah, tapi saya tak boleh nak tawaf. Kenapa pula tak boleh nak tawaf? Orang ramai sangat, tak, saya dah datang haid. Jadi kalau dah pinggang sakit, lengur-lengur badan tu tak payahlah pergi. Itu memang dah dalam perjalanan nanti datang haid dah tu. Kalau makan ubat boleh, tetapi kita tidak galakkan. Untuk maklumat tuan-tuan, masa muzakarah haji pun, pakar rujuk pun dah bagi tahu. Kalau masalah haid tuan-tuan lebih kurang dalam 5 atau 6 hari atau 7 hari, tak usahlah makan pil. Sebab nanti kat sana akan lagi lama tuan-tuan datang haidnya. Tuan-tuan datang haidnya. Dia akan macam, apa, bereko-eko istilahnya. Dia keluarnya tu sikit. Makan pil tapi keluarnya sikit. Tapi tak habis-habis. Bila tak habis-habis, guru agama akan pening. Bila tanya, bila datang haid, bang, aku datang haid bila bang? Boleh dia tanya suami. Saya memang geram betul. Kalau suami isteri datang, isterinya tanya haid pada suami. Bang, aku datang haid berapa hari bulan, bang? Iya. Suaminya tak akan tahu. Dia duduk lain-lain. Saya kata, macam mana pula datang haid boleh tanya dengan suami? Sebab saya kalau apa-apa, saya cakap dengan suami. Lah, pelik betul lah perempuan ni. Kemudian ada pula suami yang dia tanya masalah haid tapi isterinya ada kat bilik. Ini tanya masalah haid ni, mana isinya? Ada kat bilik. Kenapa isinya tak ada yang tanya? Dia malu. Lah, ada juga. Macam-macam tuan-tuan kalau kat sana tu. Ya? Okey. Yang ini yang ringkasan tadi. Okey. Yang ini ialah haji ifrad. Ini adalah ringkasan yang haji ifrad. Jadi slide yang penghabisan tu, slide yang ke-11 dengan 12. Ini adalah cara yang tuan-tuan nak buat haji ifrad, tapi kita nak belajar, nak memaham kat sini tertib pada kebanyakan rukun. Macam mana yang dikatakan tertib yang kita buat haji ifrad? Ini haji ifrad. Sekarang ni kita bayangkan ini adalah keti yang akhir. Kita semuanya dalam masjid ni adalah keti akhir. Keti itu maknanya kapal terbang. Penerbangan yang akhir terus ke Mekah. Terus ke Mekah. Jadi kalau terus ke Mekah, kalau di rumah kita buat apa dulu tuan-tuan? Kita mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, terus sembahyang sunat ihram, sampai Kelana Jaya urusan pasport semua, kemudian kita pergi ke, dibawa ke KLIA, terus naik kapal terbang sampai ke Mekah. Dalam perjalanan kapal terbang ni tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan yang belum pernah jejakkan kaki ke Tanah Suci, perjalanan jemaah haji daripada KLIA ke Mekah selama 8 jam. Selama 8 jam. 8 jam. Kalau misalnya tuan-tuan pergi ke Madinah, kalau penerbangan ke Madinah, yang tak masuk ke apa, dia ada dua cara tuan-tuan. Yang tak masuk kalau KLIA Madinah, ini ada. Yang pertama KLIA terus ke Madinah 8 jam. 8 jam. Ada juga yang cara kedua, KLIA terus ke Jeddah. Terus ke Jeddah tapi dia tak terus masuk Mekah. Dia tak terus masuk Mekah. Dia pergi mana? Naik bas untuk pergi ke Madinah. Jadi kat sini dah 8 jam naik kapal terbang. Ini 8 jam lagi naik bas. Kata jauhnya teol katanya. Nah, ini naik kapal terbang 8 jam. Ini naik bas 8 jam. Jadi kalau saya tak nak yang ini, tak boleh. Itu ketentuan Allah. Jadi macam mana caranya sekarang ni? Doa.
Doa Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tamim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah perjalananku untuk ke Madinah. Terus ke Madinah. Yang ini kita nak. Tapi kalau semua nak yang kat sini, yang ini sampai nak naik. Biarlah orang lain, Umi. Biar jemaah masjid lain yang naik. Masjid lain pun Umi juga yang aja. Masjid lain ya. Itu sebenarnya ketentuan Allah lah ya. Mudah-mudahan kita dipermudahkan Allah lah. Okey. Sekarang ni yang daripada KLIA terus ke Mekah. KLIA terus ke Mekah, kita nak bincangkan yang ini. Tadi kita dah pakai ihram kan? Jangan kita niat ihramnya di rumah. Jangan. Kenapa kita jangan niat ihram di rumah? Sebab masih terlalu lama. Sebab kita belum lagi sampai ke KLIA. Belum sampai ke Kelana Jaya. Ya, belum naik kapal terbang lagi. Jadi jangan niat dulu. Jadi kita nak niatnya kat mana tuan-tuan? Kita niat di Qarnul Manazil. Ini rukun. Rukun. Jadi niat tu kena berada di depan. Mendahului semuanya. Kita niat di dalam kapal terbang. Bila masanya tuan-tuan? Kalau KLIA ke Mekah ini bila masanya? Apabila tuan-tuan sudah berada dalam 2 jam dalam kapal terbang. Iaitu setelah kita makan untuk kali yang pertama. Untuk malaman tuan-tuan dalam kapal terbang kita dihidangkan makanan 2 kali. Sekali kita dah terbang, dah keadaan stabil semua, kita akan dihidangkan makanan. Kemudian dia akan padamkan lampu. Bila padamkan lampu, 1 jam lagi nak mendarat, dia akan hidangkan makanan kita buat kali kedua. Baru lewat dikejutkan. Tuan-tuan nak daging ke nak ayam? Dia tanya, nak daging ke nak ayam? Ha? Daging ke ayam? Dia tanya kita, nak lauk daging ke nak lauk ayam? Ha, macam tu. Jadi, tuan-tuan ingat, kalau nanti buat haji Fard ataupun haji tamattu yang penerbangan akhir terus ke Mekah, jadi tuan-tuan nanti niatnya di mana? Dalam kapal terbang lebih kurang 2 jam. Setelah tuan-tuan naik kapal terbang, setelah 2 jam, eloklah berniat. Kenapa saya kata belum lagi melintasi Qarnul Manazil Miqat kita dah berniat, dikhawatiri nanti tuan-tuan tertidur. Bila kita tertidur, lepas saja daripada Miqat, tiba-tiba dah mendarat. Sekarang kapal terbang akan mendarat di lapangan terbang King Abdul Aziz. KAAAIA kan? King Abdul Aziz International Airport kan? Aku belum niat lagi macam mana? Kena dam kambing. Kenapa? Sudah melepasi Miqat. Itu sebabnya saya kata, kita niatnya dalam kapal terbang lebih kurang dalam 2 jam perjalanan, kita terus niat. Lepas tu nak tidur pun tidak mengapa. Yang ini tuan-tuan, apabila terus ke Mekah, ingat dalam kapal terbang nanti, jangan sesekali ambil tisu yang basah. Tisu yang basah tu memang diberi pada kita untuk lap muka. Itu memang confirm wangi tuan-tuan. Jadi jangan diambil sebab nanti tuan-tuan kena dam. Biarkan saja. Okay, jangan diambil. Okey, jelas ya? Sekarang kita dah niat semua. Dah niat dalam kapal terbang, maknanya kita kena jaga pantai larang. Ya, jaga pantai larang. Okey. Kemudian sampai saja di Mekah, ingat kita masih lagi dalam ihram. Okey. Dalam kapal terbang ni tuan-tuan, satu kapal terbang lebih kurang 460 orang jemaah. Bukan semuanya macam kita. Walaupun dia pakai ihram, bukan dia buat haji ifrad. Mungkin dia buat haji qiran, mungkin dia buat haji tamattu. Jadi selalunya tugas Umi apabila di Mekah untuk penerbangan akhir, Umi akan kumpulkan. Okey tuan-tuan, yang buat haji ifrad sila berada di sebelah kanan saya. Semua kumpul kat sebelah sini. Okey tuan-tuan jemaah haji, yang buat haji tamattu sila berada di tengah-tengah. Okey tuan-tuan yang buat haji qiran sebelah sini. Yang masih lagi datang haid sebelah sini. Yang masih lagi belum pasti sama ada haidnya sudah suci ataupun belum, belakang. Yang nak disorong pun belakang. Semua kita kena arrange macam itu tuan-tuan. Sebab dikhawatirkan tak faham. Apabila dah siap semua, saya akan bagi tahu kepada jemaah yang buat haji ifrad. Kata tuan-tuan, tuan buat haji ifrad, nanti mutawif akan bawa ke Kaabah. Tuan akan buat tawaf kudum dan sa'i haji. Jangan bergunting ya, kita cakap. Kita dah ingatkan, jangan gunting. Yang ini pula haji tamattu. Tuan, nanti tuan akan buat umrah. Tuan akan bergunting. Tuan akan tawaf umrah, sa'i umrah. Lepas ni tuan bergunting. Lepas tu haji qiran. Tuan akan buat tawaf kudum, sa'i haji. Jangan bergunting, buat tawaf kudum.
sebab Haji Hiran dengan Haji Ifrat sama. Kemudian bila dah selesai semua, jemaah yang Haji Ifrat esoknya dia akan jumpa Umi. Umi, saya buat Haji Ifrat. Baguslah Tania. Tapi saya dah bergunting. Kenapa bergunting? Sebab kawan yang dalam bilik saya kata kau kena gunting. Kenapa pula kena gunting? Sebab dia buat Haji Tamatu. Dia dah buka baju. Saya Haji Ifrat macam mana? Jangan buka baju. Saya kata jangan buka kain ihram. Saya kata tetapi tuan cuma kena dam. Dam apa? Dam yang tiga pilih tu. Sama ada kambing atau 60 rial ataupun puasa 3 hari. Kenapa? Kerana dia menggugurkan rambut sebelum tiba masanya. Masanya bila? Malam 10 Zulhijjah kan? Dia belum lagi sampai itu dia dah gugurkan rambut. Maka dia kena dam. Itu sebabnya pentingnya, wajibnya kita belajar haji. Tak boleh hanya baca saja. Kena faham. Kalau faham barulah kita senang nak mengerjakan haji sebab kita dah faham. Ya, okey. Lepas wukuf di Arafah, kita mabit di Muzdalifah. Dah mabit di Muzdalifah, kita buat amalan-amalan haji di Mina, iaitu melontar jamrah kubra, bergunting, mabit di Mina dan juga melontar 3 jamrah. Kemudian balik ke Mekah, kita hanya tawaf haji saja. Kenapa saya balik ke Mekah bila saya buat Haji Ifrat ini, saya tak buat sa'i? Jawab tuan-tuan. Kenapa saya Haji Ifrat bila balik ke Mekah saya tak buat sa'i? Saya buat tawaf haji. Penghabisan amalan haji saya ialah tawaf. Kenapa? Sebab tadi masa mula-mula datang kita dah buat sa'i haji. Syarat-syarat sa'i haji mesti didahului dengan tawaf kudum sebab kita buat Haji Ifrat. Itu. Jadi kalau tuan-tuan dah faham situ mudah. Itu mudah sebenarnya. Okey, ada apa nak tanya lagi? Sebenarnya tuan-tuan, untuk Haji Ifrat dengan Haji Tamatu ni, dia awalnya saja yang lain. Tapi bila dah masuk, wukuf tu semuanya sama. Haji Ifrat pun wukuf hari yang sama, Haji Tamatu pun sama. Jadi jangan risau. Ya, jangan risau. Sebenarnya kalau diikutkan, aku nak buat Haji Ifrat. Sebab Haji Ifrat itu yang terbaik dan afdol. Sebenarnya bukan macam itu tuan-tuan. Sebenarnya afdol ataupun maknanya kelebihan dia dapat haji apa-apa tu bergantung pada kekuatan badan dia. Kalau maknanya puan hanya mampu untuk buat umrah dulu kemudian baru buat haji, itu puan yang mampu. Jadi afdol bagi puan ini ialah membuat haji tamattu. Afdol buat haji ifrat sebab dia mampunya ialah haji tamattu. Kita tak boleh samakan orang lain dengan kita. Dia tengok, aku buat Haji Ifrat, kau buat Haji Tamatu, Haji Ifrat lagi up. Ini tak ada up-up. Yang up ialah Allah. Kalau kita buat Haji Ifrat pun, kita rasa fadilatnya begitu banyak. Tapi kalau kita penuh dengan hasad dengki, kita mengaji ni, baca Quran ni. Baca, tapi melirik. Aku dah katam 3 kali, dia cerita je. Habis pahalanya tuan-tuan. Habis pahalanya. Kita buat Haji Ifrat tu, tapi hati kita tak bersih. Tapi orang lain yang dia tak pandai mengaji, tak pandai baca Quran, tapi dia sentiasa berfikir. Dia lagi tinggi makamnya daripada kita. Mana kita tahu? Itu ketentuan Allah saja. Itu sebabnya haji dan umrah ni, dia punya dalaman tu kena jaga betul-betul. Itu belum lagi riaknya tu. Riaknya, dah pergi haji. Aku dah pergi haji dah, gitu. Aku dah haji kali kedua ni. Kali kedua bayar 14,500 kan? Haji pertama macam biasa kan? Ya, kalau tambah 5,000 dah macam paket yang paling murah. Paket yang paling murah kurang RM10 lagi, 20,000. Paket 5. Ya? Untuk tabung haji travel. Jadi ada apa-apa nak tanya? Kita boleh berkongsi sama. Tanyalah tuan-tuan. Kalau saya tak tahu, nanti saya akan beritahu satu saya ini. Sudah dia jawabkan minggu depan. Sebab ini mungkin kita tak jumpa lagi, ya. Mungkin kita tak jumpa lagi lah, ya. Sebab lepas ni jadual saya tidak ada di sini. Di Sungai Udang, kemudian di Kuala Kubu Baru. Jadi memang tak jumpa dengan tuan-tuan lah. Mungkin kita akan jumpa nanti semasa di Haji Perdana lah, ya. Nanti kalau jumpa, tegur lah. Sebab saya memang tak berapa cam, ya. Minta maaf, ya.
bagi tahu je lah Umi, saya murid Umi semasa di Samadia. Macam tu je. Okey, ada apa pun nak tanya, boleh majukan tuan-tuan? Sila-sila. Ke malu nak tanya? Kita sama je tuan-tuan, saya pun tak tahu. Ya, saya. Apa maksud tuan? Pada penerbangan kita daripada KLIA, kata tadi haji yang terbang. Haji Fred, ya? Yes. Okey. Dari mana tabung haji urus kita sampai ke mana? Tabung haji uruskan semasa kita dah berada di Kelana Jaya. Okey. Daripada rumah kita uruskan diri kita sendiri. Faham. Jadi daripada KLIA, Kelana Jaya, kita terus naik bas. Kalau satu kapal terbang tu 460, lebih kurang 10 bas, tuan. Tak masuk saya sampai ke Tanah Suci. Sampai ke Tanah Suci, semua tabung haji air ni. Sampai bila? Sampai kita nak balik semula ke Malaysia. Tadi macam tadi kata tu yang balik sendiri tu. Okey, itu balik sendiri. Tabung haji untuk makluman tuan, untuk di Mina, dia buat, dia punya arrange, dia punya waktunya sampai 13 Zulhijjah. Tetapi kalau kita nak balik 12 Zulhijjah, itu tanggungjawab sendiri. Maknanya, nafar awal, dia buat nafar awal, transport tuan kena cari sendiri, makan minum cari sendiri, macam itu. Keselamatan diri sendiri. Sebab tabung haji, dia buat sampai 13 Zulhijjah. Jadi yang itu saja yang tuan kena tulis nama, bagi tahu pada pengurus tabung haji, bukan tabung haji sini. Kat sana, bagi tahu bahawa saya akan balik ke Mekah sekian hari bulan. Jadi, orang yang jaga di Mekah tu ialah pekerja ambilan musim. Dia dipanggil, apa namanya? Yang pakai baju biru, apa namanya, bang? Alah, apa namanya, terlupalah. Apa yang kalau pakai baju biru tu, apa kita cakap? Rencam. Tak kawanlah dengan ustaz, dia tak tahu saya. Rencam tu, dia akan jaga di hotel kita, dia akan pastikan. Tuan, siapa nama tuan? Ahmad Johan. Ha? Ahmad Johan. Ahmad. Dia Ahmad lah. Tulis nama kat situ, Ahmad, KT berapa, hotel apa, bilik berapa. Nanti tuan apabila 12 Zulhijjah, tuan dah nafar awal, nanti pap rencam tu, dia ada senarai nama. Oh, Ahmad dia dah balik. Dia jaga kat situ seorang saja. Bukan pegawai tabung haji, rencam. Rencam ni kalau kat sini istilahnya office boy. Sama, terima kasih. Ada apa lagi nak tanya? Ya. Dalam nota Umi, ada niat bersyarat. Maksud tu, kena baca. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Niat bersyarat ni hanya untuk umrah sahaja. Hanya untuk umrah sahaja. Tidak dibenarkan sama sekali niat umrah bersyarat untuk haji. Sebab niatnya macam ni contohnya. Kalau saya mengerjakan umrah, masa yang kita buat umrah saja-saja. Mana nak cakap umrah saja-saja ni? Yang sekarang ni yang bukan musim haji. Sekarang ni kalau contoh bulan 3, bulan 4 kita pergi kan? Bukan musim haji, jadi boleh niat umrah bersyarat. Umrah bersyarat ni niatnya sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berharap dengan kerana Allah Ta'ala. Itu niat macam biasa. Kita tambah saja. Dan jika aku kedatangan haid, maka aku jadi orang halal. Apabila puan dah niat bersyarat tu, tiba-tiba sampai kat Mekah, belum buat tawaf umrah, belum sa'i umrah, belum bergunting lagi. Tiba-tiba dah datang haid. Maka puan automatik jadi orang halal. Tidak menanggung ihram langsung. Sebab tadi niatnya niat umrah bersyarat. Tetapi tidak boleh niat umrah haji bersyarat. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berharap dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan jika aku datang haid, maka aku jadi orang halal. Tak boleh. Sebab nanti haji tu ada time-nya, ada masanya. Kalau tiba-tiba datang haid, puan nak niat lagi macam mana? Dah habis waktu untuk niat. Jadi tidak boleh niat haji bersyarat. Niat umrah bersyarat boleh, haji bersyarat tak boleh. Sebab nanti tak dapat haji nanti. Ya? Itu hanya untuk umrah saja. Terutama untuk umrah yang biasa ni. Sebab masa kita hanya terhad 5 hari saja. Takut nanti kita menanggung ihram lagi balik ke Malaysia. Ya? Okey. Ustazah, ada dua soalan ni. Okay. Di dalam Masjidil Haram, tidak ada sekatan lelaki dan perempuan apabila melakukan solat. Kalau begitu, boleh sekat kita solat bersebelahan sahaja dengan isteri supaya tidak berpisah jauh. Yang kedua, satu dulu. Dah dua-dua ni.
Okey, untuk makluman tuan-tuan, sekarang ni kerajaan Arab Saudi, ya, untuk musim haji dan umrah untuk sepanjang masa, apabila kita tawaf boleh laki perempuan. Tetapi bila sampai waktu saja, dia akan halau orang perempuan. Dia akan suruh orang perempuan tu naik. Naik ke atas. Ruh, 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 dia kata. Kata ruh, ruh, ruh. Ya, haja, haja, ruh, dia kata. Suruh kita naik. Jadi kena naik. Dia tidak benarkan kita sembahyang bersebelahan dengan lelaki. Tetapi kadang-kadang, orang-orang yang dari terutamanya daripada negara-negara yang Asia Barat, Asia Barat, Turki tidak. Ataupun daripada Indonesia, minta maaf kalau ada yang Indonesia ya. Dia memang sebelah-sebelah, lelaki perempuan sebelah-menyebelah. Bila kita cakap ini adalah kawasan wanita, jadi tolong bapak suruh pergi sana. Kita sama saja bu, ini isteri kita, kita sama-sama mau menghadap Allah, dia kata. Tak boleh, dia kata. Ini kawasan perempuan, dia nak juga. Jadi kalau macam itu, tuan-tuan, puan-puan beralihlah. Jangan satu baris dengan dia. Sebab nanti hilang pahala saf kita nanti. Kalau boleh, asing. Dia asing. Sebab kadang-kadang jemaah lelaki atau wanita daripada negara lain ni kadang-kadang dia degil sikit. Tapi kadang-kadang ada yang Malaysia pun ikut-ikut juga. Ikut juga yang Malaysia. Dia kata Indon tu sama dengan kita boleh pun dia kata macam itu. Itu yang jadi masalahnya. Tu saya kalau sembahyang, saya tengok sininya. Kalau sininya Malaysia, saya ikut satu baris. Kalau sininya tak ada apa-apa, tengok mukanya. Oh, dia pakai topi. Jemaah Indonesia, dia ikut kloter. Kloter ni kelompok terbang. Kalau kelompok terbang tu, dalam satu kapal terbang tu, dia pakai, semuanya pakai topi. Dia masuk dalam masjid pun pakai topi juga. Itu saya tak nak ikut. Sebab nanti dia campur lagi perempuan. Rugi sah kita nanti. Okay, yang kedua. Batal tak sembahyang kalau bersentuhan tanpa syahwan? Bagaimana kalau ketika itikaf kita berpegang tangan dengan isteri supaya tidak berpisah? Okey, ada masalah. Okey. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang pertama, batal wuduk kita, kalau sentuh menyentuh. Yang pertama, pendapat yang pertama ya. Okey, pendapat yang kedua hanya orang yang menyentuh saja yang batal. Tetapi kita ambil pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i dan telah dipersetujui di kaul marjuh ya dalam mazhab Syafi'i, maknanya kita boleh ikut ya. Maknanya sentuh menyentuh tidak membatalkan wuduk tanpa syahwat. Maknanya kalau kita sentuh macam ni tidak ada ser. Ser apa ser? Macam itu. Maknanya kalau kita menyentuh macam ini, tak ada terasa apa-apa, kosong. Tidak ada terasa apa-apa, maknanya tidak batal. Tetapi bila kita sentuh, lepas tu rasa lain. Macam mana kita nak tahu syahwat kita terangsang atau tidak, dia tidak sama tuan-tuan. Itu hanya diri individu itu masing-masing yang rasa macam mana syahwat dia terangsang atau tidak. Jadi kalau terangsang, maknanya dia batallah wudunya, dia kena ambil wudu. Walaupun masa tu dia tidak terkentut. Itu. Ya. Tapi dia tak boleh gunakan kat sini. Nanti dia pegang, suami dia pegang. Alah, tak batal. Tak boleh. Dia hanya boleh dipakai di sana saja. Ya, masa di Mekah saja. Ini kalau tuan-tuan nak tengok keputusan muzakarah haji yang di Shah Alam. Yang ke-20. Kena arrange macam itu tuan-tuan. Sebab dia khawatir nanti tak faham. Apabila dah siap semua, saya akan bagi tahu kepada jemaah yang buat haji ifrad. Kata tuan-tuan, tuan buat haji ifrad, nanti mutawif akan bawa ke Kaabah, tuan akan buat tawaf kudum dan sa'i haji. Jangan bergunting ya, kita cakap. Kita dah ingatkan, jangan gunting. Yang ini pula haji tamatuk. Tuan, nanti tuan akan buat umrah. Tuan akan bergunting, tuan akan tawaf umrah, sa'i umrah, lepas ni tuan bergunting. Lepas tu haji kiran. Tuan akan buat tawaf kudum, sa'i haji. Sebab haji kiran dengan haji ifrad sama. Kemudian, bila dah selesai semua, jemaah yang haji ifrad, esoknya dia akan jumpa Umi. Umi, saya buat haji ifrad. Bagus ya, Tania. Tapi saya dah bergunting. Kenapa bergunting? Sebab kawan yang dalam bilik saya kata, kau kena gunting. Kenapa pula kena gunting? Sebab dia buat haji tamatu. Dia dah buka baju. Saya haji ifrad macam mana? Jangan buka baju. Saya kata, jangan buka kain ihram. Saya kata, tetapi tuan cuma kena dam.
dam apa, dam yang tiga pilih tu. Sama ada kambing atau 60 rial ataupun puasa 3 hari. Kenapa? Kerana dia menggugurkan rambut sebelum tiba masanya. Saya balik ke Mekah, bila saya buat haji ifrad ini, saya tak buat sa'i. Jawab tuan-tuan. Kenapa saya haji ifrad, bila balik ke Mekah, saya tak buat sa'i. Saya buat tawaf haji. Penghabisan amalan haji saya ialah tawaf. Kenapa? Sebab tadi masa mula-mula datang, kita dah buat sa'i haji. Syarat-syarat sa'i haji mesti didahului dengan tawaf kudum. Sebab kita buat haji ifrad. Ha, itu. Jadi kalau tuan-tuan dah faham situ, mudah. Itu mudah sebenarnya. Okey, ada apa nak tanya lagi? Sebenarnya tuan-tuan, untuk haji haji ifrad dengan haji tamatuk ni, dia awalnya saja yang lain. Tapi bila dah masuk wukuf tu, semuanya sama. Haji ifrad pun wukuf hari yang sama, haji tamatuk pun sama. Jadi jangan risau. Ya, jangan risau. Sebenarnya kalau diikutkan, aku nak buat haji ifrad. Sebab haji ifrad itu yang terbaik dan afdol. Sebenarnya bukan macam itu, tuan-tuan. Sebenarnya, afdol ataupun maknanya kelebihan dia dapat haji apa-apa tu bergantung pada kekuatan badan dia. Kalau maknanya puan hanya mampu untuk buat umrah dulu, kemudian baru buat haji, itu puan yang mampu. Jadi, afdol bagi puan ini ialah membuat haji sama tu. Haji ifrad sebab dia mampunya ialah haji tamatuk. Kita tak boleh samakan orang lain dengan kita. Dia tengok aku buat haji ifrad, kau buat haji tamatuk, haji ifrad lagi up. Ini tak ada up-up. Yang up ialah Allah. Kalau kita buat haji ifrad pun kita rasa fadilatnya begitu banyak, tapi kalau kita penuh dengan hasad dengki, kita mengaji ni, baca Quran ni, baca tapi melirik. Aku dah katam 3 kali. Dia cerita je. Habis pahalanya tuan-tuan. Habis pahalanya. Kita berhaji ifrad tu. Tapi hati kita tak bersih. Tapi orang lain yang dia tak pandai mengaji, tak pandai baca Quran, tapi dia sentiasa berfikir. Dia lagi tinggi makamnya daripada kita. Mana kita tahu. Itu ketentuan Allah saja. Itu sebabnya haji dan umrah ni, dia punya dalaman tu kena jaga betul-betul. Itu belum lagi riaknya tu. Riaknya. Dah pergi haji. Aku dah pergi haji dah. Gitu. Aku dah haji kali kedua ni. Kali kedua bayar 14,500 kan. haji pertama macam biasa kan. Ya, kalau tambah 5,000 dah macam paket yang paling murah. Paket yang paling murah kurang RM10 lagi, 20,000. Paket kelima. Ya. Untuk tabung haji travel. Jadi ada apa-apa nak tanya? Kita boleh berkongsi sama. Tanyalah tuan-tuan. Kalau saya tak tahu, nanti saya akan bagi tahu satu saya ini. Sudah dia jawabkan minggu depan. Sebab ini mungkin kita tak jumpa lagi. Ya? Mungkin kita tak jumpa lagi lah ya. Sebab lepas ni jadual saya tidak ada di sini. Di Sungai Udang, kemudian di Kuala Kubu Baru. Jadi memang tak jumpa dengan tuan-tuan lah. Mungkin kita akan jumpa nanti semasa di Haji Perdana lah. Ya. Nanti kalau jumpa, tegurlah sebab saya memang tak berapa cam ya. Minta maaf ya. Bagi tahu je lah Umi. Saya murid Umi semasa di Samadia. Macam tu aja. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh majukan tuan-tuan? Sila. Ke malu nak tanya? Kita sama je tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Ya saya. Apa maksud tuan? Pada penerbangan kita daripada KLIA, kata tadi haji yang terbang. Haji Ifrad, ya? Okey. Dari mana tabung haji urusan kita sampai ke mana? Tabung haji uruskan semasa kita dah berada di Kelana Jaya. Okey. Daripada rumah kita uruskan diri kita sendiri. Faham. Jadi daripada KLIA, Kelana Jaya, kita terus naik bas. Kalau satu kapal terbang tu 460, lebih kurang 10 bas, tuan. Tak masuk saya sampai di Tanah Suci. Sampai ke Tanah Suci, semua tabung haji air ni. Sampai bila? Sampai kita nak balik semula ke Malaysia. Tadi macam tadi kata tu yang balik sendiri tu. Okey, itu balik sendiri. Tabung haji untuk maklumat tuan. Untuk di Mina, dia buat, dia punya arrange, dia punya waktunya sampai 13 Zulhijjah. Tetapi kalau kita nak balik 12 Zulhijjah, itu tanggungjawab sendiri.
maknanya nafar awal, di nafar awal, transport tuan kena cari sendiri, makan minum cari sendiri, hal macam itu. Keselamatan diri sendiri. Sebab tabung haji dia buat sampai 13 Zulhijjah. Jadi yang itu saja yang tuan kena tulis nama, bagi tahu pada pengurus tabung haji, bukan tabung haji sini. Kat sana, bagi tahu bahawa saya akan balik ke Mekah sekian hari bulan, sekian hari bulan. Jadi orang yang jaga di Mekah tu ialah pekerja ambilan musim. Dia dipanggil, apa namanya? Yang pakai baju biru, apa namanya bang? Alah, apa namanya, terlupa lah. Apa yang kalau pakai baju biru tu, apa kita cakap? Rencam. Tak kawan lah dengan ustaz, dia tak kawan saya. Rencam tu, dia akan jaga di hotel kita, dia akan pastikan. Tuan, siapa nama tuan? Ahmad Johan. Ahmad Johan. Ahmad. Dia Ahmad lah. Tulis nama kat situ, Ahmad, KT berapa, hotel apa, bilik berapa. Nanti tuan apabila 12 Zulhijjah, tuan dah nafar awal, nanti Pak Rencam tu, dia ada senarai nama. Oh, Ahmad dia dah balik. Dia jaga kat situ seorang saja. Bukan pegawai tabung haji, Rencam. Rencam ni kalau kat sini istilahnya office boy. Terima kasih. Sama, terima kasih. Okey, ada apa lagi nak tanya? Ya. Yeah. Dalam nota Umi, ada niat bersyarat. Masih cuba, kena baca. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Niat bersyarat ni hanya untuk umrah sahaja. Hanya untuk umrah sahaja. Tidak dibenarkan sama sekali niat umrah bersyarat untuk haji. Sebab niatnya macam ni contohnya. Kalau saya mengerjakan umrah, masa yang kita buat umrah sahaja-sahaja. Mana nak cakap umrah sahaja ni? Yang sekarang ni yang bukan musim haji. Sekarang ni kalau contoh bulan 3, bulan 4 kita pergi kan? Bukan musim haji, jadi boleh niat umrah bersyarat. Umrah bersyarat ni niatnya sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berharap dengan kerana Allah Ta'ala. Itu niat macam biasa. Kita tambah saja. Dan jika aku kedatangan haid, maka aku jadi orang halal. Apabila puan dah niat bersyarat tu, tiba-tiba sampai kat Mekah, belum buat tawaf umrah, belum sa'i umrah, belum bergunting lagi. Tiba-tiba dah datang haid. Maka puan automatik jadi orang halal. Tidak menanggung ihram langsung. Sebab tadi niatnya niat umrah bersyarat. Tetapi tidak boleh niat umrah haji bersyarat. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berharap dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan jika aku datang haji, maka aku jadi orang halal. Tak boleh. Sebab nanti haji tu ada time-nya, ada masanya. Kalau tiba-tiba datang haji, puan nak niat lagi macam mana? Dah habis waktu untuk niat. Jadi tidak boleh niat haji bersyarat. Niat umrah bersyarat boleh. Haji bersyarat tak boleh. Sebab nanti tak dapat haji nanti. Ya? Itu hanya untuk umrah saja. Terutama untuk umrah yang biasa ni. Sebab masa kita hanya terhad 5 hari saja. Takut nanti kita menanggung ihram lagi balik ke Malaysia. Ya? Okey. Okey, ada apa nak? Ustazah, ada dua soalan ni. Okey. Di dalam Masjidil Haram, tidak ada sekatan lelaki dan perempuan apabila melakukan solat. Kalau begitu, boleh tak kita solat bersebelahan sahaja dengan isteri supaya tidak berpisah jauh? Yang kedua? Satu dulu. Okey, untuk makluman tuan-tuan, sekarang ni kerajaan Arab Saudi, ya, untuk musim haji dan umrah untuk sepanjang masa, apabila kita tawaf boleh lelaki perempuan. Tetapi bila sampai waktu saja, dia akan halau orang perempuan. Dia akan suruh orang perempuan tu naik. Naik ke atas. Ruh, dia kata. Ruh. Ya, haja, ruh, dia kata. Suruh kita naik. Jadi kena naik. Dia tidak benarkan kita sembahyang bersebelahan dengan lelaki. Tetapi kadang-kadang, orang-orang yang dari terutamanya daripada negara-negara yang Asia Barat, Asia Barat macam Turki tidak. Ataupun daripada Indonesia, minta maaf kalau ada yang Indonesia ya. Dia memang sebelah-sebelah, lelaki perempuan sebelah-menyebelah. Bila kita cakap ini adalah kawasan wanita, jadi tolong bapak suruh pergi sana. Kita sama saja bu, ini isteri kita sama-sama mau menghadap Allah, dia kata. Tak boleh, dia kata. Ini kawasan perempuan, dia nak juga. Jadi kalau macam itu, tuan-tuan, puan-puan beralihlah. Jangan satu baris dengan dia. Sebab nanti hilang pahala saf kita nanti. Kalau boleh, asing. Dia asing. Sebab kadang-kadang jemaah lelaki atau wanita daripada negara lain ni kadang-kadang dia degil sikit.
Tapi kadang-kadang ada yang Malaysia pun ikut-ikut juga. Ikut juga yang Malaysia. Ah, dia kata Indon tu sama dengan kita boleh pun, dia kata macam itu. Ah, itu yang jadi masalahnya. Tu saya kalau sembahyang, saya tengok sininya. Kalau sininya Malaysia, saya ikut satu baris. Kalau sininya tak ada apa-apa, tengok mukanya. Oh, dia pakai topi. Ah, jemaah Indonesia dia ikut kloter. Kloter ni kelompok terbang. Kalau kelompok terbang tu, dalam satu kapal terbang tu, dia pakai, semuanya pakai topi. Ah, dia masuk dalam masjid pun pakai topi juga. Ah, itu saya tak nak ikut. Sebab nanti dia campur lagi perempuan. Rugi sah kita nanti. Okay, yang kedua. Batal tak sembahyang kalau bersentuhan tanpa syahwat? Bagaimana kalau ketika nikah kita berpegang tangan dengan isteri supaya tidak berpisah? Okey, ada masalah. Okey, kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang pertama, batal wuduk kita, kalau sentuh menyentuh. Yang pertama, pendapat yang pertama ya. Okey, pendapat yang kedua, hanya orang yang menyentuh saja yang batal. Tetapi kita ambil pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i dan telah dipersetujui di kaul marjuh ya dalam mazhab Syafi'i, maknanya kita boleh ikut ya. Maknanya kita boleh ikut, maknanya sentuh menyentuh tidak membatalkan wuduk tanpa syahwat. Maknanya kalau kita sentuh macam ni tidak ada ser. Ser apa ser? Ha, macam itulah. Ha, itulah macam itu. Maknanya kalau kita menyentuh macam ini, tak ada terasa apa-apa, kosong. Tidak ada terasa apa-apa, maknanya tidak batal. Tetapi bila kita sentuh, rasa lain lah, dakduk-dakduk. Ha, lepas tu rasa lain. Macam mana kita nak tahu syahwat kita terangsang atau tidak, dia tidak sama tuan-tuan. Itu hanya diri individu itu masing-masing yang rasa macam mana syahwat dia terangsang atau tidak. Jadi kalau terangsang, maknanya dia batallah wudunya, dia kena ambil wudu. Walaupun masa tu dia tidak terkentut. Ha, itu. Ya. Tapi dia tak boleh gunakan kat sini. Nanti dia pegang, suami dia pegang. Alah, tak batal. Tak boleh. Dia hanya boleh dipakai di sana saja. Ya, masa di Mekah saja. Ini kalau tuan-tuan nak tengok keputusan muzakarah haji yang di Shah Alam. Yang ke-24 ataupun 25 lebih kurang macam itulah. Boleh tengok ada kertas kerjanya. Ya, dengan dalil-dalilnya semua. Kalau nak lihat lagi dalam buku Bahru Sofi, Bahru Wafi wa Nahru Sofi. Bukunya tebal macam inilah. Boleh lihat kat situ. Dia punya, kalau rajin lah nak buka bukulah. Ya, okey. Kain ihram dibekalkan oleh tabung haji ataupun kena beli sendiri? Oh, untuk makluman, kalau package kita akan bagi. Kalau package, tabung haji package, kalau muasasah memang tak diberi, kita beri. Ada ustazah, tahun lepas diberi. Oh, diberi. Kalau diberi, alhamdulillah lah. Tahun lepas, satu bag tu penuh. Dengan stripper, dengan kasut, dengan ubat dan juga kain ihram. Dengan satu lagi, ada yang untuk kita berwuduk. Yeah. Untuk berwuduk tu yang botol. Dan tapi spray. Tidak semua yang dapat. Itu masalahnya, dia tak semua dapat. Jadi jemaah dia komplain, kenapa tabung haji bagi cuma sikit? Ada yang tu tak dapat. Itu bukan tabung haji yang bagi, itu syarikat yang bagi tuan-tuan ya. Kalau tak ada kita belilah kat kedai. Harganya dalam 2 rial atau 3 rial. Tapi kalau beli kat Mekah 9 rial. Mahal yang untuk spray tu. Ya. Kalau di, saya tak pasti, kalau muasasah dia bagi tudung sekali. Kelekung sekali. Tak ada. Lekung saja. Oh, tapi kalau untuk package tabung haji travel, KCS, dia bagi telekung dan juga apa ni, kain ihram. Kalau kain ihramnya ada lambang KCS. Okey. Okay. Ya, Kuan. Yang ada masalah untuk kencing tak tu macam mana? Setiap kali kita masuk waktu kita nak ambil wuduk tu macam mana? Kalau masa kita sebenarnya masalah ini boleh masuk dalam bab kursus haji yang keberapa yang ada taharah, solat sunat tu ada. Ini akan disentuh besok. Tapi kalau puan dah tanya saya jawablah. Kalau dia sentiasa tadi kencing tak tu kan? Dia termasuk dalam silsil baul, maknanya puan kena niat dia punya wuduknya ialah wuduk daimul hadas. Sahaja aku berwuduk fardu kerana Allah Ta'ala. Bukan sahaja aku berwuduk untuk mengangkat hadas kecil. Sebab memang tidak terangkat dia punya hadasnya puan. Ya? Jadi puan kena wuduknya apabila dah masuk waktu.
bila masuk waktu aja azan saja, kita pun cuci kemaluan kita, pakai teh, lepas tu baru berwuduk, kemudian barulah kita pergi ke Masjidil Haram. Tak boleh puan sebelum sebelum azan tu dah berwuduk, sebab dia silsilah bauli termasuk dalam daimul hadas, sentiasa berhadas. Masa tawaf, masa di Mina, oh masa di Mina, di Mina pun kena wuduk juga, kena wuduk. Iya betul, sebab dia satu satu wuduk untuk sekali fardu, untuk sekali fardu. Sentiasa 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 pakai tag lah. Iya betul, kena tukar sebab dia hadas. Ya, sebab itu nanti itulah, kalau kalau dia pakai pad, maknanya dia tidak apa pergi ke tempat lain apa, dia sebenarnya kencing tak terus ni, dia kecil sikit saja yang keluarnya, dia macam kalau kita dah berdehem handphone dia masih lagi akan keluar. Jadi kena pemakanan kena jaga. Masa di Mekah nanti jangan makan kentang, kentang lepas tu tembikai, tembikai sana dia lain tuan-tuan. Ya, nanti dia akan lebih menyebabkan kita banyak keluar angin. Aduh, kentang atau jangan makanlah. InsyaAllah, nanti masa tu rasanya Ustaz Husaini yang tu, saya tak ingat minggu keberapa. Pastinya satu hari bulan tu. Sebab saya satu hari bulan tu di Kuala Kubu memang tajuknya itu. Kalau saya tak silap lah ya. Okay. Ada apa lagi nak tanya sekarang keberapa ni? Oh, pukul 11. Ada apa soalan lagi? Ada apa nak tanya? Perempuan kalau misalnya ada permasalahan sama ada lelaki atau perempuan, boleh emailkan Kak Umi dah. Ada tu di tani ya. Kalau telefon, kadang-kadang kat rumah saya tu line tak berapa clear. Tapi kalau email, lalu saya petang ialah masa untuk saya menjawab email daripada jemaah. Jadi tuan-tuan boleh tanyalah apa saja mengenai haji dan umrah lah. Jadi itu saja yang saya dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf dalam 2 minggu ni kok saya terkasar bahasa. Mungkin boleh jadi saya tak dapat jumpa lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya halalkan ilmu yang saya beri kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga semuanya mendapat haji yang mabrur. Dan kalau jumpa saya di mana-mana, tegurlah. Sebab minta maaf lah, saya tak berapa cam dengan tuan-tuan ya. Dan besok kalau di Mekah, besar kemungkinan kalau tuan-tuan masa nak masuk Masjidil Haram tu, ya, pintu yang pertama tuan-tuan akan nampak Dar Tauhid Intercontinental. Itu saya memang duduk kat situ untuk paket yang RM130,000. Memang saya bertugas kat situ. Jadi kalau kat Madinah, kat Madinah saya duduk di Hotel Anwar Movimpik. Itu semua paket tabung haji travel daripada RM20,000 sampai RM130,000 saya yang jaga di Madinah untuk guru agamanya. Jadi nanti tuan-tuan, puan-puan kalau nak jumpa saya di tingkat satu, di tingkat satu depan tempat restoran makan. Restoran makan, jadi tingkat satu tu saya memang ada di situ. Ya, ada di situ. Jadi kalau nak jumpa saya, nak tanya masalah, bolehlah jumpa saya bila-bila masa. Okey, itu saja. Terima kasih kerana sudi mendengar kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ucapkan ribuan dan jauh terima kasih kepada Ustazah, dan kami mohon ampun dan maaf jika dapat kesilapan, kesalahan. Masa kita berusaha program dan semasa berdepan atau lebih awal, sebab dosa ini akan teruskan kuliahnya sekembang lagi cuma. Dan kita ini dengan tasbih kepada dengan suratul asyik.